Oke, halo, selamat sore semuanya. Oh, sorry, selamat siang semuanya. Jadi, selamat bergabung kembali nih di acara Chrome Dev Summit 2021. Dan hari ini kita sudah di hari ketiga. Dan pada hari ini kita juga, seperti kemarin ya, gitu, kita akan bertemu dengan pemateri-pemateri yang keren. Dan tentunya akan membahas lebih jauh lagi nih soal tools atau soal fitur-fitur lainnya dari Chrome yang nantinya akan bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Nah, pada hari ini kita juga akan kehadiran 4 orang speaker yang sudah kece ini ya. Jadi yang pertama nanti itu akan ada Mas Irfan Maulana. Beliau ini adalah seorang front-end web developer dan sekarang menjadi principal engineer web platform di Tokopedia. Lalu juga selanjutnya yang kedua, itu nanti akan ada Mas Iketut Gede Baskara. Dan sekarang beliau ini bekerja di Bank BTPN. Dan beliau ini sekarang di Bank BTPN sebagai technical lead gitu. Setelah sebelumnya juga menjadi full stack engineer. Dan hari ini kita juga ada Mbak Friska Nathaniel. Jadi Kak Friska ini adalah seorang associate research and development di Blibli.com. Dan nantinya kita juga akan belajar banyak dari Mbak Friska. Dan tentu saja yang terakhir kita punya Mbak Adrianti, dan beliau ini adalah seorang front-end developer di JSK Group. Nah, jadi hari ini materinya akan banyak dan sangat menarik nih ya teman-teman. Jadi tetap stay tune terus di YouTube channel kita, jangan kemana-mana sampai di akhir sesi. Karena nanti di akhir sesi kita juga akan ada kuis berhadiah, dan juga nanti akan ada pemenang untuk reviewer acara ini, seperti itu. Dan nanti total hadiahnya adalah sejumlah $60 dalam bentuk OVO. Nah, nanti hadiah juga akan diberikan langsung ke peserta seperti itu, yang nantinya bisa menjawab kuis dengan baik dan benar. Nah, hari ini juga akan ada question and answer session, jadi make sure untuk teman-teman perhatikan seluruh materinya, dan nanti teman-teman juga feel free untuk bertanya ke speaker-speaker yang udah hadir pada hari ini. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah sebelum kita mulai ke acara, langsung aja kita lihat code of conduct-nya, jadi supaya acaranya semakin lancar ya. Ya, ini dia code of conduct-nya. Oke, jadi ini adalah guideline untuk acara hari ini. Jadi diharapkan teman-teman yang sudah join bersama live session kita ini bersikap baik, respect, dan interaktif pada saat live berlangsung. Dan juga tidak boleh ada pelecehan dalam bentuk apapun yang seperti misalnya seperti yang teman-teman tahu ya, pelecehan dalam bentuk apapun, dan nanti ketika teman-teman melanggar akan diblokir dan tidak dapat berinteraksi di obrolan live session pada hari ini, seperti itu. Lalu juga teman-teman diharapkan tidak memposting apapun yang berhubungan dengan iklan dan promosi, jadi jangan ngiklan ya di kolom komen kita. Jadi, tapi teman-teman kalau misalnya mau berinteraksi dengan sesama peserta lain, atau misalnya mau tanya jawab di situ juga, itu silahkan banget, malah kita anjurkan gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah jangan memposting konten apapun yang berhubungan dengan negatif seperti kasar, sara, dan agama, seperti itu. Oke, nah tanpa berlama-lama kita langsung aja ke materi pertama kita nih ya. Di sini sudah ada Mas Irfan Maulana yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Beliau ini adalah Principal Engineer Tokopedia. Nah, untuk sesinya Mas Irfan ini, Mas Irfan akan membahas soal speed tooling. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh tracker gitu ya, untuk performance dari site-nya teman-teman, nah nanti Mas Irfan akan terangkan lebih lanjut nih soal speed tooling yang nantinya berguna untuk site-nya teman-teman atau website-nya teman-teman gitu. Nah, untuk sesi pertama kali ini, Mas Irfan, itu memohon maaf karena Mas Irfan ini nanti tidak bisa mengadakan sesi question and answer secara langsung. Karena beliau sedang mengalami musibah, namun materinya tetap akan disampaikan. Namun nanti ketika teman-teman bertanya, pertanyaannya akan kami kumpulkan dulu nih oleh panitia, dan nanti akan kami jawab, akan kami berikan ke Mas Irfan, dan nanti Mas Irfan akan menjawab itu di luar sesi dari hari ini. Oh gitu, sorry. Jadi aku baru dapat update dari panitia kalau misalnya Kak Irfan bisa join pada hari ini. Oke, thank you banget Kak Irfan udah bisa join hari ini. Jadi teman-teman, aku ralat lagi ya. Jadi teman-teman boleh langsung bertanya pertanyaan yang membuat teman-teman penasaran ke Mas Irfan langsung, karena nanti di akhir
sesinya Mas Irfan. Nanti kita akan langsung buka sesi tanya jawab gitu, teman-teman. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut Mas Irfan Maulana, Principal Engineer dari Tokopedia. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di acara Chrome Dev Summit Extended Jakarta. Pada sesi kali ini saya akan berbagi mengenai web performa, tapi dari sisi yang berbeda. Kalau di banyak kesempatan, kita seringkali disuguhkan pada bagaimana caranya kita meningkatkan kecepatan atau performa dari web yang kita buat dengan segala intriknya, maka kali ini saya tidak akan membahas itu lagi. Takut bosan juga kalian. Dan saya yakin teman-teman di rumah juga sudah lebih paham bagaimana caranya melakukan itu. Kali ini saya akan membahas dari sisi tooling atau peralatannya, alat-alat yang bisa kita pakai untuk mengukur dan memastikan bahwa web kita akan tetap terpantau kondisi performanya. Sebelum berbincang lebih jauh, mari kita berkenalan sedikit. Saya Irfan Maulana, saat ini bekerja di Tokopedia yang berposisi sebagai Principal Engineer di tim web platform. Kalian bisa temui berbagai tulisan saya di blog pribadi saya di masipan.space. Ada juga tautan ke berbagai sosial media saya di sana. Silakan saja dikepoin. Kita mulai sesi kali ini dengan pertanyaan, kenapa web performa itu penting? Performa web telah terbukti memberikan keuntungan yang nyata bagi bisnis yang kita jalankan, yang berlandaskan dengan web. Dengan performa yang baik, kita memiliki peluang yang lebih baik juga untuk mempertahankan pengguna kita, yang mana pengguna bisa lebih mudah pergi ketika mendapati web kalian terlalu lama untuk dimuat. Kita bisa juga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan konversi dari web kita. Bisa macam-macam tentunya, metrik konversi, tergantung dari apa yang kita tetapkan. Misalnya, jumlah orang yang berhasil melakukan pendaftaran ketika mengunjungi web kita, atau jumlah orang yang melakukan tambah ke keranjang kalau di halaman produk detail dari suatu e-commerce. Lebih dari itu, dengan kita memperhatikan web performa, kita telah menunjukkan bahwa kita selalu ingin memberikan pengalaman yang lebih baik ke pengguna kita. Di sini kita bisa menunjukkan bahwa pengguna kita adalah prioritas utama selain dari bisnis itu sendiri. Berikutnya kita akan membahas beberapa metrik-metrik penting yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara soal performa web. Paling tidak, hal-hal yang dicetuskan oleh Google. Ada banyak metrik di web ketika kita berbincang soal performa. Dari mulai waktu saat pertama kali datang dari server, waktu saat terjadi pertama kali pelukisan ke layar, berapa banyak waktu yang menyebabkan blocking terhadap pekerjaan lain, dan berbagai metrik-metrik lainnya. Metrik-metrik tersebut tentu saja penting untuk dipelajari, diketahui, dan dianalisa. Tapi ada tiga metrik utama yang perlu kita prioritaskan berdasarkan Google. Yang pertama adalah LCP, atau waktu yang dihabiskan oleh sebuah web untuk bisa berhasil melukis konten terbesarnya dari suatu halaman. Yang kedua ada FID, atau waktu yang dibutuhkan oleh web untuk bereaksi terhadap input atau masukan pertama dari penggunanya. Masukan di sini bisa berarti interaksi dari pengguna, bisa berupa klik maupun scroll. Yang ketiga ada CLS atau nilai yang didapatkan dari kestabilan sebuah tampilan pada saat proses muat. Metrik ini memastikan agar tidak ada tampilan yang tiba-tiba bergeser tanpa peringatan pada saat memuat halaman web. Ketiga metrik ini biasa dikenal sebagai Core Web Vital, atau teman-teman bisa baca lebih lanjut di web.dev/vitals. Saya akan mencoba bedah beberapa alat yang ada di pasaran, alat ukur web performa pastinya, berdasarkan data yang dihasilkan. Penting untuk kita bisa membedakan jenis data yang dihasilkan oleh peralatan tersebut, agar tidak salah juga kita bisa memahami data yang ada. Yang pertama ada data lab, seperti namanya data lab. Jadi kita ini di apa? Jadi data ini didapatkan dari melakukan proses simulasi, ya seperti simulasi yang bisa dikerjakan di sebuah lab. Data lab melakukan simulasi bisa memiliki beberapa keunggulan, seperti datanya mudah diambil, bahkan bisa langsung lewat mesin lokal yang kita punya. Lingkungan bisa kita kendalikan, kita bisa memastikan perangkat bahkan jaringan yang digunakan pada saat kita melakukan tes.
Jenis data ini sangat berguna bagi kita web developer untuk melakukan debugging. Tentu saja karena lingkungannya bisa kita kendalikan, makanya lebih mudah juga untuk kita melakukan inspeksi terhadap laporan yang dihasilkan tersebut. Tidak mengganggu, maksudnya tidak mengganggu aplikasi yang sedang berjalan di produksi. Ini karena kita tidak perlu menambahkan apapun untuk mendapatkan data model ini. Dengan berbagai kelebihannya, tentu saja ada minusnya juga. Metrik yang tersedia terbatas, umumnya data lab memang tidak bisa mendapatkan data yang butuh interaksi langsung dengan pengguna, seperti FID contohnya. Data yang didapatkan dari data lab juga bukan data asli, karena merupakan data simulasi. Jadi kalian bisa saja salah ambil keputusan kalau cuma berlandaskan dengan data lab. Datanya mudah dibohongi, iya memang, karena mudah ditebak. Jadi jangan senang dulu kalau kalian mendapatkan nilai akhir yang cukup bagus, tapi hanya berdasarkan data lab. Ini adalah beberapa alat yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan data lab. Beberapa alat ini adalah berbentuk web, jadi hanya yang berbentuk web. Nanti di belakang kita akan bahas juga sedikit soal beberapa alat lain yang mungkin lebih programmatically. Paling populer mungkin kalian bisa gunakan PageSpeed Insight atau web.dev yang sekarang, atau web page test yang lebih duluan untuk melakukan tes halaman kalian. Atau beberapa di antaranya yang di bawah merupakan pilihan yang berbayar. Selain ada data lab, ada juga data lain yang disebut data lapangan. Data ini merupakan data asli yang dikumpulkan dari lapangan atau pengguna asli. Metrik yang tersedia tentunya lebih lengkap karena bisa mendapatkan data-data yang membutuhkan interaksi langsung dengan pengguna seperti FID, seperti kita sebut sebelumnya. Data jenis ini sangat susah dibohongi karena datanya asli dan dirasakan oleh pengguna web kita. Jadi benar-benar apa yang pengguna rasakan itu adalah data lapangan. Sayangnya untuk mendapatkan data jenis ini, umumnya kita harus mengganggu dalam tanda petik pengguna asli kita. Karena umumnya untuk mendapatkan data ini, kita harus memasang script tambahan untuk mengambil dan mengirim data yang ada. Tapi ada Chrome UX report juga sih, kalau kalian tidak ingin memasang script tambahan. Ya sayangnya data ini hanya didapat dari pengguna browser Chrome saja. Lingkungan tidak bisa dikendalikan, kalian tidak bisa mengatur jenis perangkat yang akan digunakan oleh pengguna, termasuk juga kalian tidak bisa mengatur kondisi jaringan yang digunakan oleh si pengguna web kalian kan. Data ini akan sangat susah untuk dijadikan patokan kalau kalian mau melakukan debugging terhadap performa web kalian karena kondisinya tidak stabil. Berikut adalah beberapa alat yang bisa digunakan. Ada yang berbayar seperti AppDynamic, Symantec atau New Relic, Dynatrace. Ada juga yang gratisan dari keluarga Google seperti Chrome UX Report, seperti tadi juga kita sudah senggol sedikit di depan. Ada Google Analytics, ini juga saya baru tahu. Kemarin-kemarin saya sudah nyobain juga di blog pribadi saya. Pakai Google Analytics untuk bikin custom report dari data-data yang saya kirim dari data lapangan. Ada juga yang terakhir dari Google Search Console. Ini juga datanya sudah tersedia di Google Search Console. Jadi kalau kalian akses ke Google Search Console, kalian sudah bisa mendapatkan data lapangan di dashboardnya. Berikutnya ada beberapa alat dari Google yang bisa kalian gunakan. Beberapa di antaranya memang sudah terintegrasi untuk mengumpulkan metrik-metrik penting di web. Sudah beserta ketersediaan datanya. Kalau diperhatikan ada alat yang tidak bisa mendapatkan data FID. Ini tentu saja seperti yang kita bahas sebelumnya, karena mereka mengumpulkan jenis data berupa data lab. Kalau kalian perhatikan kok PageSpeed Insight atau PSI, kok bisa mendapatkan data FID ya? Padahal kan PSI ini data lab juga. Yaitu karena dia ngambil juga dari Chrome UX, jadi ya dia cuma manggil data aja yang ada di Chrome UX. Tapi sebenarnya data yang didapat dari PageSpeed Insight adalah data lab. Berikutnya kita akan coba mengenal Lighthouse. Kenapa Lighthouse? Karena Lighthouse ini salah satu alat yang paling populer digunakan untuk mendapatkan data lab. Bahkan banyak web seperti PSI, web.dev atau web page test di belakang layarnya ya memanfaatkan Lighthouse juga.
Lighthouse merupakan alat audit web performa dari Google. Kode sumbernya terbuka di GitHub, tersedia dalam mode CLI, command line interface, atau dalam mode library dalam bahasa JavaScript, Node.js. Jadi kalian bisa akses dalam mode CLI ataupun Node library. Cara paling mudah menggunakan Lighthouse ya dengan akses saja langsung ke Chrome DevTools kalian, terus cek tab Lighthouse, di situ kalian sudah bisa menjalankan Lighthouse. Tersedia juga dalam mode Chrome extension kalau memang kalian nggak mau masuk ke Chrome DevTools ya. Nah, ini adalah contoh untuk menjalankan Lighthouse dari Chrome DevTools kalian. Jadi kalian bisa langsung buka DevTools-nya. Kalau web developer pasti udah familiar dengan DevTools, pindah ke tab Lighthouse dan jalankan Lighthouse di sana. Kalian bisa langsung dapat report-nya. Atau yang kayak one click gitu, kalian bisa pakai Chrome extension, tinggal klik Chrome extension-nya, dan kedua cara ini, kalau kedua cara ini masih belum cukup buat kalian, mungkin kalian perlu coba cara yang lebih programmatically, which is adalah CLI maybe ya, pertama. Semudah, caranya adalah semudah kalian install aja di global NPM gitu, jalankan NPM ing, Lighthouse, terus kalian setelah itu kalian bisa jalankan CLI-nya, Lighthouse, terus URL yang kalian ingin tes. Hampir semua opsi customisasi yang tersedia di CLI ini. Tapi juga kalau kalian butuh suatu tambahan atau kombinasi logic tambahan di depannya atau proses tambahan yang mungkin perlu, mungkin kalian perlu mencoba versi Node.js library-nya. Karena versi CLI mungkin kalian tidak bisa menambahkan logic tambahan di depannya. Nah, ini adalah cara kalau kalian mau menjalankan Lighthouse dengan versi Node.js-nya, Node.js library. Jadi kita menjalankan Lighthouse dengan memanfaatkan Chrome Launcher agar bisa melakukan customisasi pada instan Chrome yang akan digunakan oleh Lighthouse. Jadi Chrome-nya bisa kita customize argumen-argumen apa yang mau kita kasih ke Chrome-nya itu bisa dikerjain dengan kode ini. Kita udah bisa pakai CLI, udah bisa pakai Node.js-nya. Jadi berikutnya, kenapa nggak kita coba bikin sendiri aja? Kita bikin dashboard sendiri untuk coba memantau web performa kita sendiri. Karena kita udah tahu Lighthouse kan. Lighthouse basically itu adalah basic yang dipakai di banyak web terkenal juga. Jadi kenapa kita nggak pakai itu juga untuk bikin dashboard web kita sendiri? Alurnya kurang lebih begini, ini udah saya sederhanakan juga. Ada cron job yang akan menjalankan scheduling atau penjadwalan, nanti akan eksekusi sebuah kode dari Puppeteer dan Lighthouse tentunya. Kalau mau ada alerting, kita bisa juga tambahkan alerting di situ, misalnya ke Slack gitu ya, setelah kalian dapatkan laporan dari Puppeteer dan Lighthouse. Lalu datanya kita simpan ke data storage, database misalnya. Kita bisa membuat API ataupun server, backend, agar bisa diakses nantinya datanya oleh dashboard web UI kita. Mudah-mudahan cukup mudah dipahami ya alurnya ya. Sudah saya sederhanakan pastinya. Berikutnya pertanyaannya, kita mau buat dashboard web performa kita sendiri, terus bisa nggak sih saya, kan nih dashboardnya udah kita bikin sendiri nih, terus bisa nggak sih kita tes halaman-halaman yang butuh flow custom, misalnya halamannya butuh login gitu. Jawabannya ya bisa banget dong, karena ini udah kita bikin sendiri kan. Makanya di atas saya juga sudah gambarkan sedikit di alurnya ada namanya Puppeteer. Ini yang akan menambahkan kemampuan login pada Lighthouse yang kita pakai. Caranya begini, yang sebelumnya kita pakai Chrome Launcher untuk menjalankan Lighthouse, di sini kita ganti Chrome Launcher-nya pakai Puppeteer. Port yang dipakai masih yang dipakai Lighthouse akan ngambil dari Puppeteer, hampir sama dengan Chrome Launcher yang tadi kita gunakan. Kemudian berbedanya adalah dengan Puppeteer, kita bisa menambahkan custom flow sebelum kita menjalankan Lighthouse-nya. Jadi kita bisa otomasi proses login kita tuh dengan kode Puppeteer. Kodenya bisa dilihat di sebelah kanan untuk otomasi proses loginnya, dan di sebelah kiri adalah kode untuk menjalankan Puppeteer bersama Lighthouse-nya. Nah, sayangnya kalau kalian sudah mulai mengerjakan hal ini, mungkin kalian mulai menyadari bahwa Lighthouse dan Puppeteer
kedua library ini termasuk jenis library yang berat dan boros sumber daya. Makanya kalau kalian punya sumber daya yang cukup terbatas, kalian bisa meminimalisasi penggunaannya sih. Jadi jangan semua halaman itu harus dites menggunakan Puppeteer ataupun Lighthouse. Salah satu caranya adalah memindahkan tes yang tidak membutuhkan kustomisasi seperti halaman non-login misalnya. Jadi halaman-halaman yang non-login lempar aja ke third party API. Kalian bisa mencoba mungkin REST API dari PSI, PageSpeed Insight, atau WebPageTest juga menyediakan REST API-nya juga. Jadi halaman-halaman yang non-login kalian bisa panggil ke PSI, dan halaman yang login baru kalian lempar ke Lighthouse dan Puppeteer. Ini ada contoh nyata yang sudah dikerjakan oleh tim web platform di Tokopedia. Kita membangun web dashboard internal yang kita sebut Cyclops, memanfaatkan dua jenis sumber data. Untuk non-login, kita menggunakan REST API dari PSI, PageSpeed Insight, dan untuk halaman-halaman yang butuh login, kita memanfaatkan Puppeteer dan Lighthouse. Ya, sayangnya kodenya tertutup ya, karena kebutuhannya sangat spesifik dengan Tokopedia tentunya. Jadi kalau kalian ingin belajar membuat web performa dashboard kalian sendiri, ada versi sederhana yang sudah saya buat. Alur kerjanya hampir sama, tentu dengan pendekatan kode yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita kerjakan di internal kita. Kita bisa membangunnya bahkan hampir tanpa biaya. Contoh saja dengan contoh aplikasi yang saya buat, dibangun hampir tanpa biaya, selain biaya kopi tentunya pastinya. Cron job-nya bisa pakai GitHub Action, Lighthouse-nya saya pakai API dari PageSpeed Insight, datanya saya nggak pakai database, simpan saja sebagai static JSON, UI-nya dibuat pakai Tailwind dan Next.js, dan di-deploy ke Vercel tentunya yang gratisan juga. Susah mas nih, nggak bisa ngoding sendiri. Ya udah pakai aja yang udah ada gitu. Yang hangat-hangat yang baru saja disampaikan oleh DeepTech tentunya ya Speedlify. Cuma ganti dikit-dikit, terus ganti URL-URL-nya, sangat dikit sekali. Cuma ganti konfigurasinya, terus config di deployment-nya ke Netlify, selesai. Sudah ada scheduling-nya di situ, sudah ada UI-nya, kece pula, dan kalian bisa komparasi juga antar beberapa URL. Di belakang layarnya ya pakai Lighthouse juga tentunya, jadi jangan tanya, intinya ya di belakangnya Lighthouse-Lighthouse juga. Mas, mau on-premise aja nih, mau dipasang di mesin lokal di kantor. Bisa juga, bisa cobain namanya sitespeed.io, bisa cobain ke sana. Bentuknya dia sudah dockerized dan bisa dipasang dengan mudah di mesin lokal kalian di kantor. Dan metriknya sudah cukup lengkap dan cukup powerful. Jadi kalian bisa coba ini kalau yang pengen coba pasang di on-premise. Kayaknya itu aja dari saya, jadi saya akan rangkum beberapa pelajaran yang didapat dari sesi kali ini. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, performa web itu bukan tujuan tapi proses. Itu kenapa proses monitoring juga tidak dilakukan hanya sekali, tapi harus berkelanjutan dan konsisten. Gunakan data lab untuk debugging dan data lapangan untuk memahami kondisi real dari pengguna kita. Di luaran sana sudah banyak alat yang tersedia secara gratis. Beberapa di antaranya bahkan sudah saling terintegrasi satu sama lain seperti yang disediakan Google. Kalau butuh yang lebih powerful, biasanya ya bayar adalah salah satu solusinya. Dan kalau kebutuhannya masih aneh-aneh, bikin sendirilah karena nggak susah-susah amat juga. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, teman-teman, itu dia tadi presentasi dari Mas Irfan Maulana soal speed tooling yang sekarang banyak banget tersedia gitu ya. Dan tadi juga Mas Irfan telah menyampaikan beberapa tips tadi ya di akhir sesinya gitu, ketika teman-teman memang mau mulai melakukan ini gitu. Nah, oke, kita langsung aja ke sesi tanya jawab Mas Irfan. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia terkait dengan bagaimana cara monitoring performa web gitu. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya Mas Irfan ya. Siap. Oke, ini thank you loh Mas Irfan loh, akhirnya bisa live bareng kita.
Nah, ini ada pertanyaan pertama nih, Mas Irfan. Jadi, karena banyaknya tools yang sudah ada nih, seperti yang tadi Mas Irfan telah jelaskan gitu ke kita, menurut Mas Irfan, mana sih Mas yang paling direkomendasikan? Kalau saya pribadi sih, coba yang paling dekat dulu sih ya. Misalnya, tools yang paling dekat dengan kita, misalnya Google Analytics. Coba aja pakai Google Analytics dulu. Terus misalnya butuh data lab, ya pakai Lighthouse yang ada di lokal aja dulu. Biasanya saya mulai dari situ. Nanti kalau, oh ternyata pakai yang sederhana masih kurang, berarti kita perlu coba hal yang di atasnya lagi. Misal, Lighthouse kalau di lokal itu kan tergantung banget sama lokal mesin kita. Berarti biasanya saya coba pindah ke PageSpeed Insight untuk tes data lab-nya. Karena itu mesinnya mestinya PageSpeed Insight, bukan mesin kita. Jadi tergantung dari mereka. Terus misalnya data lapangnya Google Analytics nih nggak enak nih buat di apa? Buat di query. Coba aja ke Chrome UX Report karena kita bisa bikin query sendiri di sana. Biasanya saya mulai dari situ, dari ambil yang sederhana dulu, naik makin kompleks kalau punya duit dan kebutuhannya custom. Mungkin bayar adalah solusi yang lebih baik. I see. Jadi memang balik lagi tergantung kebutuhannya teman-teman gitu ya, Mas ya. Ya, Apakah karena di butuh yang blog saya, basic? ya. Blog saya pribadi aja pakai Google Analytics aja sih. I see. Karena memang mungkin kebutuhannya belum se-advance itu ya, Mas ya. Jadi yang gratis pun masih bisa gitu. Iya. Oke, nah Mas Adi Firman semoga terjawab pertanyaannya. Thank you Mas Irfan untuk menjawab pertanyaan Mas Adi Firman. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan kedua ya, Mas ya. Silakan. Oke, silahkan pertanyaan kedua. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana nih Mas cara untuk mengetahui kecepatan render pada Lighthouse secara akurat? Sebenarnya kita mesti tahu dulu, bahkan Lighthouse sendiri sudah punya dokumentasi yang resmi dari Lighthouse-nya sendiri bahwa ketika kita mengetes dengan Lighthouse akan ada variability gitu. Karena ketika kita ngetes Lighthouse itu ada banyak faktor yang menyebabkan nilainya dia jadi nggak stabil. Tapi biasanya ada range di mana perbedaannya itu bisa diterima. Katakanlah biasanya 10 perbedaannya, jadi kalau 10 ke atas atau 10 ke bawah biasanya di situ masih bisa diterima. Tapi kalau terlalu jauh biasanya berarti ada sesuatu yang nggak stabil dengan alat tes kita gitu. Tapi untuk mengetahui kecepatan render pada Lighthouse biasanya ada banyak metrik sih ya. Kalau saya biasanya lebih lebih kepada bukan mengetahui kecepatan render, tapi bagaimana kita memahami metrik-metrik yang ada di Lighthouse. Let's say kita benar-benar pengen fokus ke Core Web Vital misalnya tahun ini, mungkin tahun teman-teman yang belum mulai fokus bisa mulai fokus ke Core Web Vital. Nah, Core Web Vital itu kan udah ada metriknya di Lighthouse, jadi kita fokus aja ke metrik-metrik tersebut. Jadi nggak benar-benar fokus ke big picture-nya. Misalnya kecepatan render itu kan mungkin masih ini banget ya, masih abu-abu gitu. Tapi lebih baik kalau kita langsung tajam. Misalnya kita mau memaksimalkan, misalnya bulan ini kita mau coba memaksimalkan waktu render dari server. Berarti yang kita harus lakukan adalah kita coba optimas di level servernya gitu. Bukan di level UI atau kliennya. Tapi kalau kita udah mau optimas kliennya, berarti kita coba utik-utik lagi di kliennya gitu sih. Jadi langkah pertamanya adalah pahamin dulu metrik-metrik yang ada di Lighthouse. Terus kita ambil satu atau dua aja yang akan jadi target untuk optimasi. Jadi jangan semuanya diambil di satu langkah gitu, karena akan berat biasanya. Jadi fokus ke metrik-metriknya aja sih. I see. Dan untuk menentukan matrix mana yang akan dipakai, itu ada formula khusus atau memang itu balik lagi ke kebutuhan penggunanya? Balik gimana? Balik lagi ke kebutuhan penggunanya. Tapi kalau mau ikutin panduan Google, fokus aja ke Core Web Vital. Karena itu menurut Google itu adalah salah satu metrik yang menjadi paling nggak Google memprioritaskan pengalaman pengguna. Jadi at least kalau Core Web Vital skornya bagus, biasanya skor finalnya pun akan ikut bagus. I see. Nah, jadi buat teman-teman yang belum fokus ke Core Web Vital, mungkin sekarang saatnya untuk bisa melirik ke sana ya, Mas ya? Yap. Oke, thank you Mas Irfan untuk jawabannya. Nah, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Oke, nah di sini Kak, selain dari Lighthouse,
Apakah ada cara untuk implementasi Lighthouse pada unit testing sehingga kita bisa validasi performance langsung dari unit test tanpa harus buka dengan Lighthouse? Sebenarnya ini rada rancu ya dengan kata-kata unit testing, karena unit testing sendiri tujuannya itu ngetes unitnya, bagian terkecilnya. Jadi jangan sampai unit testing itu mengetes bagian yang besarnya, karena berat. Unit testing itu harus cepat. Salah satu prinsip di unit testing ya cepat. Kalau menjalankan Lighthouse atau mengetes performa web itu bukan hal yang ringan, itu hal yang berat. Makanya kalaupun itu mau dilakukan, itulah adalah bagian dari integration testing gitu. Bukan bagian dari unit testing, bahkan bisa naik lagi ke end-to-end testing. Jadi sebenarnya melakukan pengetesan Lighthouse di unit testing itu bukan hal yang benar gitu. Yang benar adalah mungkin kita naruh itu di level continuous integration kita, misal gitu. Jadi ketika kita mendeploy suatu kode baru, entah itu ke production, ke deployment, ke development atau staging, di situ kita setelah kodenya terdeploy, kita lakukan Lighthouse test secara otomatis. Udah ada toolsnya, dari Lighthouse pun sudah ada yang official, namanya Lighthouse CI. Tapi kalau butuh yang custom, lagi-lagi Lighthouse itu emang programmatically. Jadi dia didesain untuk kita bisa bikin apapun gitu. Bikin punya kita sendiri. Katakan kita mau bikin CI sendiri, continuous integration sendiri, kita bisa. Jadi base-nya tetap Lighthouse, tapi kita bisa bikin dengan use case masing-masing gitu. Karena yang tadi tak jelasin, kita bikin dashboard sendiri pakai Lighthouse, itu semuanya kita nggak buka Lighthouse, semuanya decoding programmatically. Jadi saya nggak perlu lihat lagi, misalnya saya mau ngetes Tokopedia, ya saya nggak usah buka tab Chrome terus gitu ya. Lighthouse tiap hari gitu, karena itu udah jalan otomatis. Justru itu tujuannya kita kesini, maksudnya hal-hal yang seharusnya kita nggak perlu lakukan setiap hari, ya udah kita coding aja, biarkan mesin yang berjalan gitu. Jadi kita fokus ke ngembangin fitur aja lah ya, nggak usah mikirin hal-hal yang capek gitu kalau dipikirin tiap hari. I see. Justru dengan Lighthouse ini justru mempermudah proses untuk tracking performance ya kayak, jadi nggak perlu ada faktor lebih besar lagi gitu. Itu kan fungsinya monitoring kan. Oke, thank you Mas Irfan untuk jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih, Mas. Silahkan pertanyaannya. Oke, wah belum muncul nih. Oh, oke, sudah ada. Apakah ada rekomendasi mengenai bagaimana mendesain arsitektur yang efisien untuk Puppeteer pada proyek berskala besar? Paling dari, karena Puppeteer kan sebenarnya dia akan bikin instance Chrome ya, dan kalau kita tahu Chrome sendiri cukup makan sumber daya gitu. Dan karena umumnya kita menjalankan Puppeteer itu dalam mode headless, dan sebenarnya si Puppeteer itu ketika kita menjalankan Puppeteer atau Lighthouse, karena Lighthouse-nya akan pakai instansinya Puppeteer, kita bisa passing beberapa argumen untuk istilahnya mendisable beberapa fitur default yang biasanya akan di bawa sama Puppeteer yang default. Misalnya extension-nya atau background sync dan lain-lain. Jadi ketika mau ngetes Lighthouse aja, lebih baik kalau hal-hal itu di-disable. Biasanya itu akan lebih membantu di sisi memorinya. Tapi skala besar, kalau besar banget terus sumber dayanya kecil ya, emang udah nggak relevan gitu. Jadi tetap kalau emang skalanya makin gede, berarti sumber dayanya juga emang biasanya butuh lebih besar ya. Paling yang kita bisa kan meminimalisir lah, yang misalnya dari Puppeteer-nya punya argumen untuk menonaktifkan beberapa fitur yang nggak dibutuhkan, ya kita passing aja itu. Tapi solusi paling pertama ya sesuaiin sumber dayanya sama skalanya. I see. Oke, thank you banget Mas Irfan Maulana untuk menjawab 4 pertanyaan tadi total yang sudah terjawab ya. Nah, dan thank you banget nih Mas, finally udah bisa join kita secara live di sini gitu. Nah, buat terakhir nih Kak, sebelum final ke teman-teman yang setelah ini mungkin akan menggunakan Lighthouse dan sebagainya. Oke, sepertinya Mas Irfan lost connection. Gimana? Iya Mas, ada nggak Mas final saying gitu ke teman-teman link ini gitu? Ada tips mungkin? Menurut saya gini ya, jadi kebanyakan teman-teman
udah sebenarnya udah familiar dengan Lighthouse, dengan Google Analytics, dengan yang lainnya gitu. Cuma pesan saya adalah monitor itu kan tujuannya biar kita punya punya data yang berkelanjutan, punya punya awareness yang berkelanjutan gitu. Misalnya saya yakin banyak developer Indonesia yang udah peduli dengan performa web, tapi mereka nggak punya data dengan kondisi website yang mereka buat gitu. Nah, monitoring tools adalah salah satu kunci untuk kalian bisa mengetahui performa web kalian dan secara berkelanjutan gitu. Karena performa itu bukan cuma dihasilkan oleh kode kalian, bukan cuma dimaksimalkan oleh kode kalian, tapi ada banyak faktor di luar sana. Misalnya third party tiba-tiba nambah, gambarnya tiba-tiba menjadi besar. Nah, hal-hal begitu yang terjadi di lapangan, kalau nggak punya monitoring tools yang berkelanjutan, itu kalian nggak akan menyadarinya. Gitu. Jadi, kalau kalian punya monitoring tool yang baik, kalau bisa dipandu dengan alerting yang baik juga, itu akan membantu refleks kalian terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan. Gitu. Let's say tiba-tiba image-nya, oh kok web gue tiba-tiba lambat. Ternyata emang image-nya ada yang tiba-tiba tim konten misalnya upload terlalu besar. Kita kan jadi aware ya, jadi kita bisa kasih tahu ke tim konten, ini image yang lo upload ternyata terlalu besar untuk web kita. Itu loh maksudnya. Jadi monitoring tool sebenarnya di situnya sih, biar kita selalu punya ownership atau tanggung jawab terhadap web yang kita bangun setiap harinya. Jadi nggak perlu nunggu, saya harus buka Lighthouse dulu, terus open tab Lighthouse-nya, terus jalanin. Itu bisa jadi ketika ada kejadian, kita udah miss. Kita udah kehilangan momennya. Oke, okay, berarti sih dengan adanya monitoring tools yang cepat gitu ya, dan otomatis, itu nantinya juga akan leading to decision making yang lebih cepat juga gitu ya, Mas ya? Ya. Okay, thank you so much Mas Irfan Maulana for joining us today. Nah, itu teman-teman, tadi sudah disampaikan nih oleh Mas Irfan Maulana soal speed tooling dan gimana caranya monitoring webnya teman-teman nanti dengan tools-tools yang memudahkan teman-teman gitu. Thank you so much Mas Irfan sudah bergabung dengan kita. Bye, thank you Mas Irfan. Oke, nah teman-teman, selanjutnya kita ada sesi kedua bersama Kak Friska Nathaniel yang merupakan Associate Research and Development dari Blibli.com. Dan nanti Kak Friska akan menjelaskan soal service workers. Jadi kalau teman-teman pasti udah sering dong ya pakai service workers. Dan nanti Kak Friska akan lebih detail lagi menjelaskan soal workbox gitu, yang merupakan high level service worker. Nah, jangan lupa teman-teman, nanti juga di akhir sesi jangan kemana-mana karena kita akan ada kuis. Dan nantinya juga pemenang dari kuis dan peserta yang memberikan review yang paling bagus nantinya akan mendapatkan hadiah dari panitia sejumlah $60 dalam bentuk OVO yang nantinya akan ditransfer ke teman-teman untuk 12 orang pemenang tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesinya Kak Friska Nathaniel. Dan nanti seperti biasa di akhir sesi akan ada question and answer. Jadi teman-teman sepanjang sesinya Kak Friska boleh langsung post pertanyaan teman-teman di kolom komentar YouTube Live kita. Oke, mari kita langsung sambut saja. Ini dia Kak Friska Nathaniel. Halo semuanya, selamat siang. Semoga suara saya kedengaran dengan jelas ya. Pertama, saya mengucapkan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, terutama di keadaan pandemik seperti saat ini. Semoga semua yang menyaksikan juga hari ini bisa dalam keadaan yang baik dan berbahagia lah. Kita sama-sama sharing-sharing sedikit tentang teknologi terbaru nih dari Google Dev. Sebelumnya perkenalan dulu, seperti yang sudah dikenalkan oleh Kak Juan sebelumnya, nama saya Friska Nathaniel, biasanya dipanggil Friska. Saat ini saya bekerja sebagai software engineer di timnya namanya Research and Development di Blibli. Disclaimer dulu, sebelum presentasinya dimulai bahwa presentasi kali ini itu basically semuanya adalah opini saya, not necessarily reflect those of Blibli.com, kurang lebih gitulah ya. Dan selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan berbicara mengenai service worker dan juga workbox sih kalau di kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, saya udah yakin sih, pasti yang nonton di sini juga udah familiar banget dengan service worker dan juga PWA dan juga mungkin workbox, ada yang udah pernah kerjain sendiri mungkin ya, punya project sendiri gitu. Saya sih
percaya gitu kalau service worker is the future gitu. Bahkan kalau misalnya bisa dibilang the future is now bahkan gitu ya. Banyak banget fitur yang bisa dikembangkan di atas service worker gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin background-nya bukan developer atau lagi stumbled upon nih video-video conference tentang teknologi gitu. Service worker tuh bisa dibilang sebenarnya script yang dengan menggunakan si service worker ini, kita bisa bangun berbagai fitur untuk mengembangkan satu konsep yang tidak lain tidak bukan adalah PWA. Nah, PWA sendiri bisa dibilang tuh sebuah konsep sih. Sebenarnya dia bukan tools, bukan apa. Dia sebenarnya konsep di mana web itu kayak di-elevate sedemikian rupa sehingga pengalamannya tuh menyaingi atau mungkin hampir menyerupai si native application itu sendiri. Nah, teman-teman yang udah pernah bikin PWA, boleh dong cek di kolom komentarnya. Chat-chat aja gitu. Oh, saya pernah bikin nih PWA. Ya, mungkin sambil menunggu. Ada fun fact sedikit yang mengenai si PWA ini sendiri. Sebagaimana kita lihat kalau si huruf W-nya itu kan highlight kan, kayak warna ungu gitu. Karena si huruf W-nya ini kan stands for web kan. Jadi memang kayak itu yang dia highlight gitu. Terus kan ada bagian kayak cutout set yang miring-miring gitu. Nah, itu tuh represents / yang ada di URL. Ini saya beneran bukan ngarang. Ada penjelasan filosofinya dari logonya itu sendiri. Nah, banyak banget fitur yang sekarang nih makin berkembang. Contohnya misalnya Reza Perniawan pernah bikin bagus-bagus. Nah, tadi sampai fitur apa aja yang bisa dikembangkan lewat PWA, misalnya offline experience dong yang canggih gitu. Terus bisa juga misalnya teman-teman tertarik nih buat analyze website tadi keadaan offline. Sekarang udah ada tuh Google Analytics buat keadaan di offline. Jadi dia modenya disimpan dulu tuh semua request-nya pas yang user lakukan pas dia lagi offline. Nanti pas dia online baru dia kayak send semua gitu. Gak apa-apa kalau Kak Neta Aulia belum pernah bikin, kita sama-sama belajar. It's the future, believe me. Lebih lanjut tentang mungkin service worker dan juga PWA, bisa dibaca dokumentasinya di sini ya. Sebentar saya copy dulu. Baru belajar PWAI, ya gak apa-apa, memang pilihan yang tepat sih menurut saya belajar PWA gitu. Mungkin zaman dulu ada yang pernah nanya nih, apakah PWA bakal kayak dominate si native application gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang sekarang tuh terlalu cepat untuk bisa predik gitu, menurut saya pribadi ya. Makanya tadi sampai pakai disclaimer di depan. Menurut saya sih, kalau buat sekarang target marketnya tuh beda gitu. Misalnya orang yang punya native aplikasi itu cenderung buat orang yang memori gadgetnya besar gitu. Sedangkan, sebutlah saya tinggal di Zimbabwe gitu, real life case-nya nih. Saya tinggal di Zimbabwe, ada 100 e-commerce. Semuanya punya aplikasi, misalnya saya pakai Android di Play Store gitu. Terus suatu saat dapat notifikasi nih, memori Anda telah penuh. Pasti kan mikirnya kayak, nih saya udah install 100 e-commerce, ya udahlah, gue hapus aja yang paling sering tidak digunakan gitu. Nah, PWA ini bisa salah satu yang menjawab permasalahan tersebut gitu. Kenapa? Karena PWA itu biasanya size-nya ringan banget compared to size dari native application. Mungkin buat teman-teman PM yang lagi nonton acara ini juga, ada nih salah satu, sebenarnya bukan salah satu sih, ada banyak banget real life case di mana kayak elevated banget gitu si dengan penggunaan PWA. Contohnya nih, waktu itu Twitter pernah klaim kalau mereka bisa reduce the size of app by 97%, which is gede banget. Terus mereka melihat peningkatan sebesar 65% untuk pages per session-nya dan 75% more tweets. Itu definitely one thing to look forward lah buat in the future gitu. Ada Rivaldi Putra yang bilang, cuman kalau pakai workbox belum sih Kak. Ya nggak apa-apa, nanti kita akan sambil berbicara tentang workbox juga. Nah, lanjut ya, karena sepertinya sudah familiar juga dengan PWA. Kalau di kesempatan kali ini, mungkin lebih share kalau di Blibli itu apa aja sih yang diterapkan gitu tentang PWA, tentang pemakaian service worker-nya juga gimana, dan juga pengguna workbox-nya. Yang pertama nih, sebelah kiri bawah tuh ada Your Cute Little Dinosaur. Mungkin teman-teman juga udah sering ya, dulu sih saya sering main game ini kalau
lagi offline gitu. Jadi sengaja banget dibikin offline, terus saing-saingan high score gitu sama temen main loncat-loncatan dinosaurus ini. Nah, salah satu hal yang si PWA tekankan itu adalah bikin dong halaman offline sendiri. Soalnya nih, bayangkanlah PWA kan bisa diinstall tuh, jadi kayak seakan-akan jadi kayak easy access just like you open native app. Terus pas dibuka, koneksinya offline, terus munculnya ini, dinosaur. Rasanya kayak web banget ya, gitu. Sedangkan kalau misalnya di Blibli misalnya kita bikin satu single page sendiri, isinya kayak Anda sedang offline, just as simple as that, bakal memberikan pengalaman kalau, oh iya ya, kayak maksudnya pengalamannya tuh lebih menyerupai native apps. Gitu. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu adalah sebuah prompt yang tulisannya intinya menyatakan bahwa download aja nih si Blibli sebagai PWA gitu. Nah, ini sebenarnya udah custom sih. Jadi kalau dari defaultnya Google itu dia tulisannya langsung kayak add bla 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 to home screen. Cuman pandanglah kita sebagai user dan sebutlah saya bukan orang teknologi gitu. Terus saya baca add home screen apaan ya maksudnya? Mungkin waktu itu saya belum semolek itu gitu. Jadi diputuskan untuk mencari wording yang lebih tepat apa sih. Nah, kalau di konteks ini, Blibli itu pakai wordnya tambahkan Blibli light di layar depan. Kurang lebih gitu. Nah, untuk lihat kayak gimana cara customnya itu juga ada banyak dokumentasinya, bisa dibuka sendiri. Intinya adalah dengan kalau kita atau home screen, dia bakal menyerupai seperti behaviornya seakan-akan lagi nge-bookmark sih. Jadi kayak lagi gampang dibuka, dan pas dibuka langsung kayak ada landing screen-nya, welcome to Blibli, misalnya seperti itu. Lanjut ya, kita bakal lihat sekilas kriteria dari PWA. Nah, ini diambil dari hasil audit yang Lighthouse punya Blibli beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya dia dibagi 3 kategori besar. Ada yang pertama tuh fast and reliable, yang kedua installable, yang ketiga tuh satu lagi PWA optimized. Nah, si Google itu mereka kayak baik gitu, jadi kayak okay, boleh nih website bikin PWA buat kasih pengalaman lebih bagus ke user, tapi harus bagus dong, misalnya nih, harus cepat. Kalau offline, harus respond with 200 dong, kayak gitu. Ini contoh syarat-syaratnya. Teman-teman bisa buka, bisa coba sendiri di Lighthouse. Nah, untuk yang bagian nomor 2 itu kan installable. Nah, installable itu, kalau dia memenuhi si kriteria installable ini, nanti dia bakal muncul tuh logo add to home screen-nya. Mungkin teman-teman udah pernah bikin ya, yang coba yang add to home screen gitu. Soalnya itu biasanya default sih. Jadi, kalau dia memenuhi si kriteria ini, dia bakal secara default muncul gitu. Nah, syaratnya tuh yang pertama harus secure dong, karena berhubungan sama kalau dia tuh core-nya balik lagi adalah ke service worker. Dengan catatan kalau fungsi utama service worker kan buat handle dan juga kayak intercept network request gitu. Jadi tuh dia kayak harus secure gitu. Terus yang ketiga nih, kayak web app manifest gitu. Manifest tuh isinya kayak logonya mau apa kalau habis di save di home screen gitu. Terus kayak judulnya mau apa, warna ininya mau apa, kurang lebih kayak gitu sih. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk kriteria ketiga. Nah, sebenarnya saya mau tunjukin di sini, kalau di bagian bawah tuh ada kan yang merah, yang manifest doesn't have a maskable icon. Nah, meskipun dia tuh nggak memenuhi semua kriteria yang PWA optimized, PWA teman-teman tuh masih bisa di-install gitu, di gadget teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau yang bagian optimized ini, zaman dulu PWA batch-nya Blibli tuh full gitu, jadi dia udah memenuhi semua kriteria PWA. Cuman seiring berjalannya waktu, pasti Google tuh bakal nambah-nambahin terus gitu. Contohnya nih, zaman dulu tuh juga nggak ada yang atas yang provides a valid Apple Touch icon. Nah, karena kriteria nambah, jadi otomatis developer kayak harus nyesuaiin lagi gitu dong. Nah, jadi salah satu pesan saya tuh, maksudnya gak bisa kayak bikin sekali, terus udah diem duduk diem gitu. Karena pasti performance tuh berubah, terus pasti juga kriteria tuh berubah gitu. Karena semuanya itu disesuaikan agar bisa memberikan pengalaman yang lebih baik buat user. Karena itu kan kayak intinya gitu. Oke, lanjut. Karena PWA itu base-nya adalah service worker. Dan kita tahu bersama bahwa service worker itu gunanya buat, sebenarnya core function-nya sih buat kayak nge-cache lah, kayak bisa act like a proxy gitu. Dia bisa intercept and handle request, dia bisa pilih ntar mau dibalikin dari cache atau dari network ya gitu. Nah, sebenarnya zaman dulu nih, kayak yang tadi
ada teman yang kita yang udah ngomong di kolom komentar juga, bisa sebenarnya ngoding bikin service worker dan cache strateginya pakai vanilla aja, jadi langsung memanfaatkan API fetch atau apalah yang ada di secara vanilla gitu. Nah, cuman workbox itu sendiri hadir untuk mempermudah, bisa dibilang gitu sih. Jadi workbox itu definisinya bisa dibilang kayak library atau library sih, emang dia di kayak official documentation-nya bilang kalau dia tuh library yang memudahkan untuk kayak ngurusin caching strateginya gimana. Nah, teman-teman yang udah pernah pakai workbox, coba tulis di kolom komentar dong. Mungkin jadi zaman dulu sebelum pakai workbox tuh namanya SW Precache dan SW Toolbox. Jadi si workbox ini kayak suksesornya gitulah. Bahkan si Google developer, sorry, si website developernya Google sendiri punya satu section isinya kayak how to migrate to workbox gitu. Mungkin ada yang pernah. Boleh sambil komentar di kolom chat. Kelebihannya workbox apa sih dibanding kayak yang predecessornya dulu gitu. Nah, dia tuh sekarang mensupport kayak periodic sync, background sync. Pernah juga membantu Google Analytics offline gitu yang tadi udah disebutkan. Ini ada Pak Reza Kurniawan, workbox lebih membantu. Benar, dia memang lebih membantu, memudahkan. Sayang sekali ya, mungkin kalau ini kayak apa real on-site gitu, kita bisa sambil wawancara. Cuman, ya mari kita lanjutkan saja. Untuk caching strategi sendiri, sebenarnya Jack Archibald tuh punya satu dokumentasi bagus banget, namanya Offline Cookbook. Coba saya kirim linknya. Bentar ya. Nah, jadi si Jack Archibald tuh kayak menjelaskan kalau di bagian website dia sendiri, dia menjelaskan kayak ada dua gitu. Kayak kapan sih aset itu harus di-cache di, dengan urusannya dengan service worker. Dan kedua tuh, gimana cara kita ngeresponnya pakai metode yang kayak gimana gitu. Nah, sedangkan kalau artikel dia, kalau yang di workbox itu sendiri, konsepnya sama sebenarnya. Jadi kayak mau balikinnya dari mana, ke cache-nya, nge-cache-nya di mana gitu, kurang lebih sama. Cuman emang dia ngebagi jadi dua section kayak Jack Archibald punya. Nah, ini saya udah kirim linknya di chat, yang itu tentang workbox strategies, boleh dibuka dan dilihat buat dibaca juga iseng-iseng di rumah. Lanjut ya. Kalau di BW sendiri, sesuai kesepakatan, kita mau sharing kalau di BW pengalamannya gimana, kita cuma pakai tiga strategi nih saat ini. Yang pertama itu pre-cache, yang kedua cache first, yang ketiga itu namanya stale while revalidate. Nah, mari kita lihat satu-satu. Kalau pre-cache itu, kata kuncinya adalah dia di-cache sebelum service worker-nya digunakan. Nah, service worker itu kan tadi script kan, dan karena dia itu web worker, dia terpisah dari browser kita, makanya dia punya lifecycle sendiri. Kalau misalnya dilihat nih yang kayak ada diagram di sebelah kiri bawah itu, si pre-cache itu dilakukan saat service worker lagi installing gitu. Nah, setelah installing itu, dia sebenarnya ada dua tahap gitu sih di bawahnya, satu activated, satu lagi error gitu. Nah, kalau misalnya si installing, si caching kontennya nggak berhasil, ntar installingnya tuh ntar dia nggak jadi, intinya dia jadi error gitu lah. Sedangkan kalau dia berhasil ya oke, dia jadi ada gitu. Nah, untuk sarannya, kayak idealnya, pre-cache itu digunakan untuk nge-cache konten-konten statik. Contohnya JavaScript, CSS, kayak gitu ya. Ini ada juga rekomendasinya di yang Jack Archibald website yang tadi aku udah kirim itu. Dia ada rekomendasi buat tiap strategi tuh bagusnya nge-cache aset apa sih, kurang lebih gitu ya. Nah, salah satu masalah yang paling sering ditemui dengan caching itu adalah terkadang kita pikir gimana caranya biar dia ngasih stale content gitu. Kayak kasihan banget user, pokoknya intinya kayak udah ngasih, terus ngasihnya dari cache, tapi ternyata udah berubah nih, udah basi gitu. Kayak udah ada konten yang lebih baru lagi gitu. Nah, kalau di pre-cache sendiri, dia sebenarnya terbagi dua nih. Jadi si workbox udah cukup pinter gitu lah. Yang pertama itu, file yang punya kita sendiri itu harus unik. Gimana caranya biar dia unik? Kalau di bagian sini itu yang line pertama ya, dia kan di tengah-tengah ada 2480 bla bla bla. Nah, itu biasa disebut dengan fingerprint atau hash. Intinya adalah di saat si file JavaScript ini berubah, dia fingerprintnya bakal berubah lagi gitu.
Jadi karena dia minta, wah tapi bukan file yang ini yang dia minta. Jadi kan dia udah gak bisa balikin dari cash kan. Makanya dia gak bisa, makanya dia kayak menghindarkan dari memberikan konten yang sudah basi, kurang lebih gitu. Nah, untuk yang di bawahnya itu, gimana dengan konten yang nggak punya hash gitu. Contohnya di sini cuman cash slash gitu lah ya contohnya. Nah, si workbox itu juga punya atribut lain namanya revision. Jadi dia, kalau di sini contohnya kan EAF bla 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 gitu. Tiap kali berubah, dia bakal bikin revision yang baru, kurang lebih gitu. Nah, revision ini sendiri juga kita bisa custom, terserah misalnya namanya mau GDG1, terus ntar kalau misalnya kita, kalau misalnya apa ntar ubah dong, tiap kali berubah kita increment 1 jadi GDG2 misalnya gitu. Itu benar-benar bisa diatur, jadi meskipun dia library tapi tetap bisa di custom sesuai dengan keinginan saudara-saudara. Gitu ya untuk pre-cash. Untuk cash first, seperti namanya, jadi kalau nggak ada di cash, dia bakal mintakan network. Lanjut, untuk contohnya di Blibli itu apa sih? Yang online pertama itu adalah phone. Kenapa ya phone? Karena cash first fallback to network ini disarankan buat barang-barang yang kayak bisa gradually cash gitu. Jadi, dan dengan catatan kalau nggak ada, lebih baik mintakan network gitu lah, kurang lebih gitu. Nah, yang kedua itu kan contohnya payments active web. Nah, ini tuh contoh buat memberikan pilihan pembayaran apa aja sih yang aktif. Misalnya di Bibli gitu. Misalnya sekarang aktifnya pembayarannya A, B, terus ntar berubah jadi A, B, C. Misalnya kurang lebih kayak gitu lah ya. Nah, di sebelah kanan tuh ada kan tulisannya 7 days atau 1 days. Nah, jadi salah satu fitur dari workbox ini, dia tuh menyediakan namanya maksimum cash, kalau nggak salah ya. Jadi, bisa diatur nih bagian ini mau di cash berapa lama. Kenapa yang satu 7 hari, yang satu 1 hari? Terserah, terserah aja. Terserah Anda mau cashnya berapa lama dan tergantung kebutuhan gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Lanjut, yang ketiga ini adalah stale wire validate. Yang ini tuh lebih unik dan lebih banyak panah-panahnya kayaknya. Jadi seperti namanya juga, kasih yang stale dulu, yang konten seadanya apa, sambil dia tuh minta dari network update dong si cache. Seperti panahnya ini kita ikutin dari nomor 1 ke nomor 2, minta dari cache. Oh, dari cache ada, kita balikin ke page nomor 3. Sambil di saat yang sama, service worker juga kayak ngirim agen yang lain buat ngecek dari network, yaitu panah nomor 4 kan. Dari network, woy ada yang baru nggak gitu. Terus networknya bakal update si cache-nya, jadi nomor 5. Nah, kekurangannya, atau mungkin bukan kekurangan sih, karakteristiknya adalah belum tentu si first lot itu adalah konten yang paling baru. Tapi kalau dia second, dia nge-reload gitu, second lotnya, udah pasti itu yang baru karena dia udah update dari network ke cache gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kalau di Blibli sendiri, apa sih contohnya misalnya di SWR gitu? Ini contohnya adalah configs. Misalnya di bagian pertama ini adalah Google Maps Key. Jadi pertama kita kasih apalah value-nya AIZ titik-titik gitu. Terus service worker-nya pergi nih ke network. Update dong, ada yang baru nggak? Oh, nggak ada yang baru. Ya udah. Atau update dong, ada yang baru nggak? Di-update nih. Jadi berubah kurang lebih kayak gitu sih. Nah, si Jake Archibald sendiri menyarankan untuk SWR ini, yang cocok itu biasanya konten yang nggak harus banget punya the latest version. Kalau misalnya di contohnya dia tuh misalnya avatar gitu. Kurang lebih gitu sih untuk si strategi-strateginya. Yang mana yang cocok itu kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Nah, lanjut ke section berikutnya itu drama. Drama apa aja yang terjadi di Blibli selama penerapan service worker? Sebenarnya banyak sih. Cuma di bagian contoh ini kita kasih dua drama. Yang pertama itu adalah caching strateginya. Ini masih terkait sama strategi yang terakhir tuh, namanya SWR. Jadi sebutlah ada, apa ya namanya, API gitu. Saya namanya X gitu ya. Nah, si X ini pertama kita setuju nih sama yang bikin, kita cache-nya SWR dong. Oke. Okay. Gitu. Nah, sebagai saya tuh, maksudnya saya masukin si cara si network tape di sini adalah mau kasih lihat ke teman-teman kalau yang pertama itu di bagian ujungnya kan dari tulisan tuh service worker. Artinya si file ini tuh didapetinnya dari service worker bukan dari network gitu. Nah, sedangkan yang kedua di bagian sebelah kiri sebelum kata-kata curated itu kan ada logo JIR gitu kan. Nah, itu artinya si request ini dibikinnya sama service worker. Jadi ini validate yang proses tadi itu yang service worker
Cache, cache-nya balik ke page, sambil service worker juga bikin request ke network, networknya update ke cache, kurang lebih gitu. Nah, problemnya adalah, seiring berjalannya waktu, mereka mau ganti nih strateginya. Bukan mereka sih, maksudnya kami, kita. Kita mau ganti nih strateginya, kayak udah gak cocok deh caching strateginya pakai SWR. Dan itu emang bisa terjadi gitu. Belum tentu kayak dari awal, okay, kita bikin ini, terus titik kayak saklek gitu. Atau misalnya kita lihat Jake Archibald bilangnya kayak gini, kita ikutin aja. Sebenarnya nggak bisa bilang gitu sih, semuanya balik lagi ke kebutuhannya teman-teman, di website teman-teman, menurut bagusnya pakai apa. Itu bisa juga kalau misalnya mau explore-explore, oh ternyata kalau SWR behaviornya kayak gini, kayak gitu lah, kurang lebih. Solution-nya, tidak lain tidak bukan, adalah nge-remove si SWR-nya. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan itu adalah pastikan bahwa script service worker-nya teman-teman tuh cache-nya tuh jadi bisa di-set ke expiry-nya 0 gitu di header-nya. Supaya service worker sendiri itu jangan nge-cache. Kurang lebih gitulah intinya. Memang caching itu agak tricky sih. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman tentang caching, boleh juga komen-komen di kolom chat-nya. Oke. Selanjutnya, untuk drama yang kedua, itu pernah nih, sayang sekali kita pernah mengalami namanya ngirim stale content. Sebenarnya ada dua sih contohnya. Jadi yang pertama itu solve-nya adalah dengan masukin revision yang tadi aku cerita di depan. Kalau revision-nya itu kita custom sendiri gitu. Intinya tiap kali ada yang berubah, revision-nya harus ganti gitu. Kurang lebih gitu. Jadi memang yang kayak sekecil-kecil gitu pun harus tetap diperhatiin. Terutama jangan sampai kita memberikan stale content ke user. Apalagi kalau itu emang critical banget gitu buat ngirim konten yang paling baru. Nah, kalau di semangat kali ini, jadi zaman dulu kita pernah tuh mengalami service worker-nya, karena satu dan lain hal ya, service worker-nya tuh di-cache, terus kita kayak, gimana ya, padahal kita udah set nih expiry-nya 0, ini 0, pokoknya kayak technical stuff yang kita udah kerjain tuh udah bener lah gitu intinya. Nah, ada salah satu dokumentasi yang menyatakan bahwa kalau bentuknya service worker itu, dia di bagian atasnya itu ada import scripts, bla bla bla, itu namanya dependensi, terus di bawah baru caching strategi. Contohnya caching strategi itu apa sih? Misalnya tadi yang font, fontnya di cache-nya pakai cache first-nya pakai acaranya 7 hari, gitu caranya. Nah, ternyata service worker-nya itu nggak berubah, padahal aku udah deploy yang udah dibuat yang baru gitu, kurang lebih kayak gitu. Setelah diputar-putar-putar caranya, solusinya adalah ada satu hal yang dijamin sama service worker, bahwa import scripts itu setiap kali dependensinya berubah, dia kayak udah pasti minta lagi yang baru gitu. Jadinya, kita buatlah service worker.js-nya, alias kayak si script service worker yang beneran dijalanin sama browsernya, itu sebenarnya kayak cuman kayak bypass-nya gitu lah. Jadi, dia nembak satu script lain, saya namanya dash logic gitu. Nah, di dash logic itu tuh baru isinya kayak caching strategis apa. Akibatnya tiap kali si script yang kedua itu berubah, yang dash logic itu berubah, pasti si service worker-nya update gitu. Mungkin ini agak teknikal dan agak apa ya namanya? Spesifik buat buat perusahaan, tapi cuma mau share aja kalau yang kayak gini-gini tuh bisa juga kejadian. Mengingat kembali lagi kalau caching itu tricky. Kurang lebih gitu sih. Ini ada teman-teman yang punya pengalaman lain terkait caching-caching. Boleh juga komen-komen. Nah, selanjutnya sebenarnya udah mau habis sih presentasinya. Kurang lebih inti kesimpulannya adalah workbox itu ada untuk memudahkan developer. Dan boleh banget dicoba, dieksplor. Karena itu juga menyediakan banyak fitur yang lumayan menarik gitu. Misalnya yang tadi bisa Google Offline Analytics lah, terus dia bisa support background sync lah, dan dia juga menjawab sebagian besar kebutuhan dari dari teman-teman developer yang biasanya gunakan gitu, misalnya cache first atau apa. Nah, di lain sisi, kalau misalnya teman-teman mau custom, mau apa, si workbox itu juga masih support gitu. Pokoknya itu kayak salah satu pilihan yang oke dan yang bagus. Lalu selanjutnya sih, ingat lagi bahwa tujuan untuk kita bikin service worker dan juga untuk support PWA itu kan ingin memberikan pengalaman yang lebih baik buat user di saat dia berbelanja. Kalau di BBC berbelanja ya. Di saat orang lain explore gitu lah, kurang lebih gitu. Jadi pilih-pilihlah dengan baik caching strategi yang mana yang mau dipakai. Jangan lupa perhatikan yang mana banget yang nggak boleh banget nih kalau udah kasih stale konten ke user gitu.
kurang lebih gitu sih. Intinya service worker dan PWA itu memberikan experience yang positif buat pengguna, dan workbox itu memberikan positive experience juga buat developer dalam mendevelopnya. Kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi saya hal ini. Bila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan selanjutnya mungkin bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, okay, thank you so much Kak Friska untuk penjelasannya mengenai service workers, dan tadi terutama lebih fokus ke workbox ya Kak ya. Oke, okay, nah kalau gitu kita langsung aja lanjut ke sesi tanya jawab kita nih Kak. Di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kalau nggak salah ada 3 pertanyaan. Mungkin kita langsung aja ya Kak ya. Oke, silakan pertanyaan pertama. Dari Ratih Eldina. Maaf kan mau tanya, apakah PWA hanya berkaitan dengan service worker? Silakan Kak. Baik. Halo Ratih, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau dibilang hanya tuh, jadi ada tips yang kurang berhubungan sih. Jadi biasanya kalau hanya atau selalu itu belum tentu benar gitu jawabannya. Jadi kalau misalnya ditanyanya hanya berkaitan dengan service worker, sebenarnya jawabannya tidak. PWA itu konsep gitu. Sebenarnya saya, zaman dulu saya juga mikirnya kayak PWA itu kayak suatu barang yang literally harus di-coding banget, terus kayak, oke, okay, ini jadi, ini hasil PWA gitu. Padahal sebenarnya PWA itu lebih ke gimana cara konsep untuk elevate sebuah website supaya dia tuh kayak bagus, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, untuk menjawab, apakah hanya berkaitan dengan service worker? Jawabannya tidak hanya berkaitan dengan service worker, tapi pasti perlu service worker. Karena service worker itu baru yang kayak dari segi teknikalnya, dia tuh syaratnya harus punya service worker gitu. Dia kayak core-nya lah bisa dibilang gitu. Kalau berkaitannya, dia syaratnya pro service worker, tapi fitur yang bisa dicapai atau kayak hal-hal yang bisa dicapai dengan PWA itu banyak. Misalnya bisa push notification lah, bisa diinstall seakan-akan sebagai application di gadget kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Apakah menjawab? Oke, okay. Thank you Kak Friska untuk jawabannya. Berarti tadi PWA itu it's not a product tapi lebih ke konsep gitu ya Kak ya? Iya, betul. Dan tadi balik lagi pasti dia butuh service worker, tapi itu untuk lebih apa ya? Seamless gitu implementasi PWA-nya itu ya as a concept. Betul begitu ya Kak? Kalau service worker itu kayak wajib gitu sih. Jadi buat implementasi iya. PWA wajib bikin service worker gitu. Oke. Thank you Kak Friska. Semoga menjawab pertanyaannya tadi, penanyanya aku lupa namanya siapa. Oke, okay. Nah lanjut ke next question Kak Friska. Oke, ini dari Jeffrey Dewangga. Hai Kak Friska, thanks for sharing. Kira-kira boleh share nggak implementasi download Blibli versi full ketika user membuka Blibli versi light, terutama ketika integrasi sama build system? Maaf, saya sebenarnya kurang paham detail pertanyaannya kayak gimana. Cuman kalau dari yang saya tangkap sih, gimana caranya kita serve ada versi light sama ada versi full. Jadi ini mungkin sebagai background dulu. Jadi Jeffrey ini tahu kalau, mungkin lu pernah share sih sempat ada Jeffrey juga, kalau Bibi tuh sekarang punya dua versi. Jadi ada yang versi full, ada yang namanya versi light. Nah, versi light itu sebenarnya ada banyak definisi sih. Misalnya buat teman-teman di rumah, ada yang bilang kalau PWA itu adalah light version dari native app gitu. Itu kan juga karena dia emang lebih ringan kan secara logika gitu. Ada juga yang bilang kalau dari definisi Blibli sendiri, light version tuh kayak satu halaman yang isinya cuman screenshotan doang gitu Kak. Mungkin Kak Juan pernah buka. Kalau belum pernah buka nggak apa-apa. Jadi halaman homepage-nya Blibli itu isinya kayak literally HTML doang. Terus kayak ya udah. Jadi kalau kita serve itu ke user bakal jauh lebih cepat dibanding kayak kita serve semua segede-gedenya Blibli gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah untuk menjawab pertanyaannya, kira-kira boleh nggak share implementasi download Blibli versi full? Nah untuk saat ini tuh aku cukup ngerti sih maksudnya. Jadi meskipun kita buka Blibli pertama kali, itu kan kita serve versi light nih, yang intinya lebih ringan banget. Nah, di saat itu juga service worker-nya tuh sama, jadi untuk implementasi service worker sendiri, dia tuh bukan kayak dibedain gitu, yang satu light, yang satu full version, terus kayak mereka punya dua service worker gitu. Tapi service worker tuh cukup pinter untuk kayak
kalau first lot, pas first lot kan dia kayak ngurusin nih, nge-cash barang-barang gitu. Terus ntar pas di second lot, dia kayak, okay, ini udah ada nih, di-cash dibanding minta ke network lagi lama, mendingan minta dari cash aja cepet gitu. Jadi intinya nggak diapa-apain, servisornya udah cukup pinter buat ngirim datanya sendiri. Okay, jadi itu tadi ya, kayak untuk memanjakan user-usernya beli-beli gitu ya, walaupun punya low connection, tapi tetap bisa experience-nya tuh bagus gitu ya, Kak? Ya, kurang lebih gitu. Oke, nah semoga terjawab pertanyaannya Mas Jeffrey Dewangga. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terakhir, Kak Friska. Ini dari Mas Adi Nugroho. Kak mau nanya, apakah untuk update cash bisa dengan menggunakan skip waiting? Oke, jadi terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, kalau di dokumentasinya sendiri, sebenarnya skip waiting tuh nggak dianjurkan gitu. Karena bisa aja ada hal yang ke-skip, misalnya orang lain terimanya apa, tapi yang orang yang kedua yang pakai skip waiting tuh nggak dapat versi paling baru. Intinya kayak bisa ada ketidakseragaman gitu. Jadi mungkin bisa dibilang bisa, tapi nggak dianjurkan gitu kali ya. Coba nanti saya refer link yang menganjurkan kalau itu kayak tidak dianjurkan, nanti saya cek di kolom komentar. Okay. Thank you Kak Friska jawabannya. Jadi untuk Mas Adi Nugroho, nanti untuk jelasnya lagi, Kak Friska akan post link yang bisa Kak Adi Nugroho untuk lebih explore lebih lanjut nanti di kolom chat. Gitu ya, Kak Friska ya? Iya. Oke, nah ini masih ada dua pertanyaan lagi nih, Kak Friska. Gimana? Kita mau jawab juga? Oh, boleh. Saya mungkin boleh ya? Boleh. Silahkan. Boleh ya? Karena teman-teman banyak yang penasaran nih soal PWA nih. Oke, nah ini dari Mas Rivaldi Putra, bagaimana kah caranya menentukan suatu proses cocoknya strategi caching apa? Oke, kalau dari pendapat saya pribadi, lebih baik ngikutin guide yang udah ada. Nah, guide itu tuh ada tuh yang di Jack Archibald Offline Cookbook, saya ada post di kolom komentar yang ada di YouTube. Jack Archibald tuh developer Google gitu, jadi bukan kayak orang random yang ngepost guide suka-suka gue gitu. Kurang lebih sih kalau pre-cache itu dia static asset, jadi saya JavaScript atau CSS, tapi harus di-note kalau si pre-cache-nya ini gagal, si service worker-nya nggak bakal ke-install gitu. Nah, terus buat yang kedua tuh misalnya cache first ya, ini kalau yang diimplement di BB ya, kalau misalnya cache first itu yang dapat dari yang kemungkinan besar berubahnya tuh dikit gitu. Misalnya config gitu, kayaknya nggak bakal berubah dalam waktu lama sih, cuman just to make sure kita kasih maksimum cache-nya juga berapa lama, yang itu juga bisa diatur, misalnya 7 hari, atau misalnya 1 hari, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu kalau style verified itu kasusnya lebih khusus sih, dan lebih kayak unik gitu. Nah, yang lebih sering sih biasanya cache first itu. Nah, buat yang sisanya, yang harus diperhatikan itu adalah jangan sampai kita cache barang yang penting banget buat user jangan sampai kita cache barang yang harus berubah banget buat user. Contohnya nih, kalau di e-commerce adalah pembayaran. Misalnya pembayaran berhasil atau nggak berhasil gitu. Terus kita cache aja sesuka kita, usernya kayak kelabakan, gue udah bayar, kok nggak masuk ya gitu. Ya, harus mikirin dari segi usernya. Kurang lebih secara general gitu, untuk kayak detailnya bisa buka di yang link yang aku post juga di kolom komentar. Oke, thank you Kak Friska. Thank you juga Mas Rivaldi Putra untuk pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan terakhir. Gak apa ya, Kak, kita jawab, Kak? Boleh, silakan. Oke, ini dari Mas Adi Firman lagi nih. Hai, Kak, mau tanya, kan di workbox itu ada pre-cache list gitu. Nah, apakah kita bisa buat dynamic tanpa harus kita define di file yang ingin kita cache? Oh, oke. Okay. Sayangnya nggak bisa deh. Kalau sekarang itu dia harus, literally harus tulis file apa yang mau di-cache, terus either pilih satu file-nya namanya unique yang bakal berubah terus, atau yang kedua bikin satu atribut baru namanya revision. Kurang lebih gitu sih. Kalau dynamic tuh kayak bisa masukin ke import, bisa masukin sebutlah kayak apa, terus kayak kita bisa masukin input, terus misalnya hasilnya berubah, atau hasilnya berubah-berubah terus gitu. Biasanya sih nggak bisa kayak gitu, karena balik lagi ke prinsipnya bahwa pre-cache itu bakal jalan di awal banget pas service worker-nya baru install gitu. Jadi kayak kapan dia bakal ngambil hasilnya gitu. Kalau pertanyaannya seperti itu ya. Kalau mungkin menjawab atau nggak menjawab.
Semoga Ya. Thank you banget Kak untuk jawabannya. Nah, semoga Mas Adi Firman terjawab ya, kalau misalnya workbook study itu nggak bisa kita buat dynamic gitu ya Kak ya. Ya, betul. Oke. Nah, nanti mungkin Kak Friska boleh lagi nih Kak share apa kayak artikel gitu kan, atau misalnya kayak link kemana supaya nanti Mas Adi Firman bisa lebih explore soal hal itu. Oke. Nah, Kak, ternyata ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Banyak banget yang penasaran ya. Jadi dari Mas Akbar Nafisa, apakah caching service worker masih bisa bekerja jika storage dari device user sudah melebihi available storage? Setahu saya sih sejauh ini, kalau dia pre-cache, dia kan bakal gagal tuh pre-cache-nya. Jadi service worker-nya nggak jadi jalan gitu. Jadi sebenarnya kalau yang pre-cache kan di depan banget tuh, di pas, gimana ya, kiri, misalnya di kiri nih. Sebelum dia install, habis install kan service worker-nya nyala. Nah, pas dia install itu, kalau pre-cache-nya gagal, service worker-nya nggak bakal jalan gitu. Cuman kalau misalnya di bagian strategi yang selanjutnya, nah itu saya kurang yakin sih, apakah kalau storage-nya kelebihan, dia bakal gagal atau gimana. Cuman saya yakinnya ada salah satu kayak cara untuk mencegah biar dia nggak keberatan adalah di workbox tuh punya satu atribut baru namanya max entries. Jadi maksimum entry berapa sih yang mau di-cache gitu. Karena kalau kebanyakan juga yang di-cache usernya juga berat kan gitu. Dia harus download sebanyak-banyak jidat gitu. Jadi misalnya dicakupin aja kalau static content 100 aja lah. Kalau ini boleh lah 50 gitu. Itu sih yang bisa saya share saat ini. Oke, thank you Kak Friska. Semoga menjawab pertanyaannya Mas Akbar Nafisa ya Mas ya. Oke, nah itu tadi pertanyaan terakhir karena kita batasi juga kan pertanyaannya. Aku yakin masih banyak banget yang penasaran ya soal how to use Workbox gitu untuk sebagai salah satu PWA gitu ya, PWA. Nah, thank you so much Kak Friska untuk sharing ke kita semua terkait dengan service worker study. Dan sebelum kita lanjut ke next session, kita boleh foto bareng ya Kak ya? Oh iya, boleh. Nah, jadi kalau misalnya foto bareng yang ini, kita nggak akan foto cuma berdua. Teman-teman yang sekarang live di YouTube, boleh nih sambil foto tapi pakai kata-kata gitu kan, kayak cheers gitu. Oh iya, karena agak aneh konsep ya, maklum kan kita WFH ya. Jangan modern memang. Iya, modern. Jadi sekarang ada apa ya, presence itu dalam bentuk digital sekarang ya, emang agak aneh. Oke, nih kamu sudah siap-siap ya, Kak ya, nanti akan kita screenshot. Oke, 3, 2, 1, cheers. Oke, thank you Kak Friska. Terima kasih banyak semuanya. Selamat menggunakan PWA dan service worker. Iya, betul. Oke, itu tadi teman-teman dari Kak Friska Nathaniel yang menjelaskan soal pentingnya menggunakan PWA gitu kan untuk memberikan pengalaman user yang lebih baik lagi, bahkan ketika user itu sedang offline seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke sesi ketiga. Di sini ada Mas Baskara Ketut. Beliau ini adalah seorang tech lead dari BTPN. Nah, beliau ini akan membahas soal hardware integration pada Chrome. Nah, sebelum masuk ke sesi ketiga, aku ingin ingatkan ke teman-teman bahwa nanti di akhir sesi akan ada quiz selama 3 menit aja nih teman-teman, sangat cepat quiznya. Jadi teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, nantinya akan mendapatkan hadiah sejumlah $60 dalam bentuk OVO yang nantinya akan dibagikan kepada 10 orang pemenang. Dan nanti juga akan ada 2 pemenang lagi berupa reviewer terbaik gitu. Jadi yang mereview materi ini, yang nantinya akan dipost di YouTube channel kita, itu nanti juga akan mendapatkan hadiah dari panitia. Seperti itu teman-teman. Oke, nah tanpa berlama-lama, jadi kalau teman-teman udah familiar nih ya dengan NFC gitu misalnya, sekarang itu kan Chrome itu belum lama mempublikasikan kalau mereka itu sudah merilis ability untuk connect ke NFC nih. Nah, nanti Mas Ketut, Mas Baskara Ketut nanti akan langsung explain lebih jauh lagi bagaimana cara integrasi hardware ini di dalam Chrome. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut Mas Baskara Ketut, seorang tech lead dari BTPN. Silakan Mas Baskara. Oke, halo, selamat sore semuanya. Thank you nih udah nyempetin waktunya buat datang gitu. Jadi perkenalan dulu, saya Baskara, saya Baskara. Saya sekarang bekerja di BTPN, tapi mungkin apa yang saya share di sini mungkin nggak begitu berkaitan dengan apa ya, kerjaan saya sehari-hari. Punya
saya lebih ngurusin karena di bank gitu, jadi kita belum ke arah sini gitu. Jadi karena ini fiturnya juga tadi barusan baru bilang memang baru dirilis, karena kalau nggak salah dia tanya sini tanggal 21 something ya, 21 kemarin lah kalau nggak salah. Jadi capability-nya itu udah di support gitu. Jadi tapi sebelum masuk ke NFC sebenarnya ada beberapa yang saya sampaikan dulu ya, untuk connecting hardware device ke Chrome ini gitu. Jadi tadi untungnya kayak ada bridging juga nih dari Mbak Friska tuh, dia ngejelasin dari PWA. Sebenarnya ini juga mungkin enhancement dari PWA yang benar-benar ngerasain gimana native app itu bentuknya sebagai web kayak gitu. Jadi kita bisa akses hardware-nya, ya kan? Jadi nggak cuma kita berurusan sama service worker aja kayak gitu. Nah, dan kita juga bisa konekin hardware-hardware kayak apa aja sih gitu yang bisa connected, ada NFC, ada Bluetooth, ada HID, ada serial juga. Tapi kayaknya yang lain masih eksperimental, dan yang udah apa compatibility-nya udah masuk itu bagian NFC gitu. Nah, mungkin langsung masuk aja. Jadi ke bagian yang NFC. Nah, sebelum kita masuk ke NFC, tapi kan kita harus tahu dulu NFC itu apa sih gitu. Nah, jadi itu NFC itu ya, dia tuh near field communication, dan dia short range banget gitu, dan mungkin jaraknya tuh nggak sampai 10 cm gitu. Jadi kalau kita tuh nge-tap tuh harus dekat banget gitu. Jadi kalau mau lihat contoh-contohnya nih, saya ada juga nih. Jadi contoh-contoh buat NFC-nya gitu. Jadi sebenarnya tag-tag biasa, dan ini sebenarnya teknologinya tuh udah lumayan lama ya, tapi kayaknya pengaplikasiannya tuh lumayan kurang. Jadi kita juga jarang temuin nih, karena apalagi sekarang kita corona gini kan, kita biasanya ini dilakuin kayak misalnya apa ya, use case-nya itu bisa-bisa di museum kayak begitu. Nah, terus kira-kira gimana sih cara kerjanya kayak gitu NFC itu? Nah, mungkin gini. Jadi sebenarnya simple gitu. Ketika kita ada NFC tag nih, nah terus kita tempelin nih ke HP gitu. Nah, nanti dia dapat power. Nah, dari dapat power itu dia bisa bertukar data nih. Either dia mau ngedapetin data dari si tag NFC-nya ini, atau dia nge-read data gitu. Mungkin kalau kita yang pernah pakai kayak apa aplikasinya Genius sih ada. Jadi buat kayak nge-type cash-nya BRI itu, jadi kita mau update saldo gitu, ya kan, kita habis beli saldo kita update. Nah, itu bisa. Atau beberapa ada ini juga ada gitu, tapi itu dari sisi aplikasi ya. Jadi kita harus bikinnya sebagai aplikasi mobile gitu. Nah, kalau ini kita bisa jalaninnya di web gitu. Nah, terus yang saya bilang tadi, implementasinya itu bisa kayak di museum, terus inventory, buat manajemen gitu, bisa juga grocery sih. Kayak bisa saya mau beli apa, tap gitu deh. Ya bisa, dan ini cenderung simple. Nah, apalagi menurut saya use case yang paling lumayan oke itu ketika ada conference kayak gitu loh, conference buat kita bisa nge-tap ya, kita harusnya dapatnya di mana atau apa kayak gitu. Itu jadi karena kan biasanya conference tuh spesifik kan, dan dia kayak nggak harus berkali-kali ada gitu. Jadi ketika development juga benar-benar spesifik khusus itu aja, dan kita nggak harus mentingin kayak ini harus versi berapa sih Android-nya atau iOS-nya gitu. Jadi udahlah, kita bikin di web aja, ngurangin compatibility itu loh, jadi bisa lebih mudah gitu. Nah, rata-rata sih use case-nya untuk itu kayak gitu. Nah, terus untuk browser compatibility, nah untuk sekarang tuh dia di per 21 kemarin itu tuh dari Chrome yang versi Android itu yang versi 8.9 itu udah support langsung gitu. Tapi kan sebelumnya eksperimental, jadi kayak kita harus nge-enable flag-nya dulu gitu untuk enable flag-nya untuk kita bisa ngakses fitur NFC ini kayak gitu. Nah,
Jadi gimana sih kita fitur detection-nya itu? Nah, kita biasanya tuh langsung akses ini ya, apa namanya, dari dokumen window-nya, ya kan? Nah, dia tuh punya ini enggak sih gitu, punya apa namanya? Punya NFC apa enggak gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri ini itu tuh apa? Jadi udah kedetek nih kalau NFC-nya ada. Kalau yang sebelah kanan itu NFC-nya enggak ada. Jadi dia apa ngasih warning lah gitu loh. Jadi kalau mau enable harus di apa namanya? Flag. Tapi ini kalau dibuka di browser lain juga tampilnya gini juga karena memang nggak support anyway kan gitu. Jadi emang dia supportnya di Chrome aja kan. Nah, terus apa aja nih yang perlu kita pikirin ketika ini biasanya tuh kita ada allow buat apa? Permission kayak kita install aplikasi lah, kayak kita install aplikasi di Android itu kan biasanya ada tuh permission kayak misalnya apa namanya? Ngakses hardware kita atau mungkin ngakses telepon atau apa kayak gitu-gitu. Nah, ini kita ketika dia baru pertama kali gitu, nah itu minta apa akses buat NFC-nya gitu. Dan ini ke-trigger kita apa ketika kita manggil buat scan sama URAID-nya. Jadi mau kita manggil manapun ketika kita make function-nya dari NFC ini itu bakal otomatis kok ke-trigger gitu. Kayak gitu sih. Nah, mungkin untuk scan sama URAID ini kan saya pisah nih. Nah, untuk scan itu tapi perlu di guys bawahi kalau keduanya itu dia berjalannya kayak pakai event meter gitu. Jadi dia jalan terus gitu dan dia juga karena dia jalan terus berarti kan dia kayak eksekusi terus kan. Nah, kalau kayak gitu berarti kan kita bisa handle-nya biasanya boleh pakai ketika manggil nih ya kan lihat scan kayak gitu. Habis itu biasanya pakai then atau kalau mau pakai async await juga nggak masalah sih. Jadi yang mana aja nggak masalah. Jadi nggak masalah gitu. Nah, terus yang satunya yang red ya most likely samalah kayak gitu. Kita harus apa namanya? Ngasih dia promise ya kan yang pakai den ini. Terus sisanya paling kita catch kayak gitu. Mungkin saya mau sedikit demo kali ya karena kayak gimana ya kalau kita jelasin slide doang tuh mungkin bingung nih. Sebentar ya. Ini udah kelihatan ya. Oke. Nah, ini kebetulan saya sharingnya ini langsung dari HP saya nih gitu. Mungkin kalau lihat jamnya beda, saya soalnya lagi di Bali gitu. Jadi mungkin beda sejam gitu. Jadi mungkin langsung aja. Jadi tuh ini tadi yang untuk aplikasinya. Ini sebenarnya ada di demonya di webdev juga, boleh kalian ini cek juga. Nah, di sini tuh saya pakai kan sebenarnya ini gamenya itu simple ya. Jadi kayak buat kita tuh bisa milih gitu yang apa namanya dari urutan tadi kita harus ngetap NFC-nya yang mana nih kayak gitu. Nah, itu tuh saya simpan pakai apa namanya serial number-nya. Jadi kayak MAC mungkin kayak MAC address kali di WiFi gitu ya. Nah, itu bisa pakai yang ini. Jadi contohnya nih misal saya scan nih satu gitu. Nah, nanti langsung kelihatan nih. Nah, ini yang nanti yang dicatat buat dimasukin ke aplikasinya gitu. Nah, mungkin ini use case yang kayak ya masih eksperimen juga gitu. Masih coba-coba. Ya kan? Nah, mungkin langsung aja. Ini kebetulan NFC-nya udah aktif ya. Kalau misal kita matiin juga, nanti dia muncul kayak ini sih. Minta apa NFC-nya tuh ada apa enggak. Nah, jadi kayak gitu. Terus kita ini paling turun dulu.
Kayak gitu. Nah, ya tadi urutannya lupa nih. Jadi kita harus tahu urutannya tuh dari, nah itu dari hijau kemana-kemana, kayak gitu. Ini coba saya tar dulu. Tadi kemana ya? Oh, benar. Sini, sama sini. Ya, mungkin cobanya kayak gitu aja, karena untuk dari sisi energinya. Ini kalau kita udah bisa ngatur semua, kita udah oke sih. Maksudnya, ininya energinya udah works gitu. Tapi make sure biasanya kadang dia kayak kebaca, nggak kebaca, kayak gitu. Ininya. Jadi make sure kalau kita kalian ngetap, itu tuh ada vibration-nya kayak gitu. Jadi biar, apa namanya, kalau dia, artinya dia lagi ngebaca tag-nya. Kayak gitu. Terus mungkin itu untuk demonya. Oh iya, ada tambahan satu lagi. Mungkin tadi kan saya sempat nyebutin kayak, oh ini tuh udah support. Ini ya, apa namanya, kayak apa bisa ngetap pembayaran, kayak gitu-gitu. Nah, itu misalnya dari mobile, jadi, tapi dari sisi web itu belum bisa nih untuk pembayaran kayak gitu. Jadi, kedepannya kalau misalnya udah disupport nih untuk itu, kita simple banget gitu. Jadi, kita nggak perlu ngakses apa ya, kayak install aplikasi untuk beli sesuatu itu mungkin bakalan lebih enak sih gitu. Karena kayak capek sih kita apa-apa instal aplikasi gitu. Kalau kita bisa akses kayak gini kan jadinya lebih hemat juga gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Thank you. Mas Baskara for sharing with us. Nah, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Mas. Ya. Coba kita bacakan dulu. Oh, by the way, aku juga dari BTPN, Mas. Oh, gitu. Ya, iya, bertemu. Gak pernah ketemu kali ya. Nah, ini ada pertanyaan pertama, Mas, dari Mas Raffi Ramadan. Apakah kedepannya fungsionalitas untuk NFC di HP dapat diaplikasikan untuk duplikasi tag pada kartu-kartu NFC? Dan jika tidak, mengapa? Jika iya, apakah berbahaya? Oh, untuk itu sih kemarin saya sempat coba ada aplikasi, dia bisa gitu. Jadi kita bisa nge-replikasi kayak, biasanya kita kalau nge-replikasi itu pakai alat gitu kan ya. Nah ini kita pakai NFC kita sendiri itu udah bisa. Tapi kalau nggak salah aplikasinya berbayar sih. Cuma saya lupa aplikasinya apa. Kemarin sempat cari-cari juga gitu. Tapi for now sih dia apa ya, kalau nggak pakai aplikasi itu mungkin dia kita pakai write sama read-nya doang. Nah, tapi kalau menduplikasi itu biasanya kita butuh satu device lagi buat ngebaca itunya gitu. Jadi kita pakai dua HP, terus nanti dia diduplikasi tuh bisa gitu. Oke, tapi in terms of security-nya gimana? Ya, berbahaya sih. Oke, jadi dari sudut pandang security mungkin cukup berbahaya ya, Kak ya? Iya. Oke. Nah, thank you so much Mas Raffi Ramadan pertanyaannya. Thank you juga untuk Mas Baskara jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari peserta lagi. Silakan langsung pertanyaan kedua. Oke, di sini ada dari Mas Asadi. Hai, Bli Ketut, bagus materinya. Thank you. Saya mau bertanya. Untuk spesifikasi versi OS Android, apakah kompatibel untuk semua versi dan apakah support untuk native browser bawaan OS Android? Kalau bawaannya itu di circuit Chrome dan versi 89 sih harus support tetap aja ya. Karena emang dari Google pun nge-supportnya dia dari di Chrome versi 89 gitu. Kayak gitu sih. Oke, dan tadi terakhir, apakah support untuk native browser bawaan OS Android? Berarti jawabannya support juga ya, Kak, ya? Support juga, karena rata-rata kalau OS-nya itu Android yang pure, itu secara otomatis native browser-nya itu dia rendernya pakai Chrome gitu. Jadi sama aja sih, bisa sama juga gitu.
Oke. Thank you Mas Basara untuk menjawab dan thank you juga Mas Asadi sudah memberikan pertanyaan yang bagus. Nah, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Silakan pertanyaan berikutnya. Oke. Ketika kita melakukan suatu hardware integration, apakah ada isu mengenai keamanan user, terutama data personal yang tertanam pada hardware user? Gimana tuh, Kak? Oke, kalau dia NFC sih harusnya dari sisi device-nya NFC-nya ya. Kalau hardware integration-nya biasanya dia tetap kita butuh permission juga sih gitu. Jadi nggak selalu ketika dia hidup terus tiba-tiba langsung kita bisa akses semuanya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya udah pasti udah di handle ya kayak gitu. Oke, nah ada nggak sih Kak rekomendasi dari Kakak nih untuk tadi ya menghandle security issue gitu dari user terkait dengan penggunaan hardware ini gitu. Oke, kalau ini sih saya belum sampai sejauh ini nih, tapi mungkin bisa bantu sedikit lebih ini ya, apa namanya, kita harus dari sisi kitanya ketika misal suatu operasi kan ada permissionnya gitu ya, kita harus tahu gitu apakah dia pakai apa enggak gitu, karena balik lagi walaupun kita bisa apa ya nge-handle itu, kalau dari usernya sendiri enggak aware kan, sebenarnya kan permission kan seperti itu ya, worksnya gitu, kalau kita allow ya berarti bisa pakai gitu, tapi kalau dari kitanya ini ya apa tetap lalai juga gitu jadinya. ICD mau bagaimanapun developer itu men-tackle issue security ini, tapi kalau misalnya user itu nggak aware soal permission ini juga sama aja gitu ya, kayak bisa di-bridge gitu ya. Oke, deh. Apakah ada pertanyaan lagi nih teman-teman? Oh, masih ada satu lagi nih dari Aziz Pradana. Abang TL. Betul nih, Abang Techlit ya. Mau nanya nih. Ketika kita akan membangun suatu fitur yang akan membaca hardware user melalui website kita, pertanyaannya apa? Oh, bagaimana kita dapat memastikan bahwa proses untuk mendapatkan data lewat API tersebut tidak dapat disela oleh orang lain? Oke. Gimana tuh, Abang TL? Kalau itu harusnya bisa kita kasih security, misalnya. Encryption-nya pakai end-to-end. Kalau human error sih mungkin iya, tapi kalau kita encryption-nya bisa end-to-end gitu, jadi dari server sama dari dari web HP-nya gitu, itu kita encryption-nya end-to-end, jadi itu harusnya no issue ya. Tapi kalau namanya man in the middle itu kan, kalau dia nggak dapat kayak hash code-nya juga harusnya nggak masalah ya gitu, nggak kena gitu, kecuali dia dapat dari servernya dapat, dari ini juga dapat gitu, kalau dari obat keduanya ya dia bisa cocokin ya, dan dia bisa pakai gitu, kayak gitu sih. Kalau end to end sih harusnya bisa dihandle gitu encryptionnya. Oke, thank you Mas Baskara untuk jawabannya. Gimana Mas Aziz Pradana, apakah sudah terjawab? Sudah ya, ini sepertinya juniornya nih ya, langsung manggil akrab banget kan Abang TL. Oke, nah apakah ada pertanyaan lagi? Oh, masih ada. Apakah ada API untuk dapat mendeteksi jika versi Chrome masih tidak mensupport NFC API? Oh, tadi namanya NDEV. Jadi kita ngecek di dokumen window-nya gitu. Jadi apakah ininya support apa enggak gitu dari hardware-nya. Itu udah ada di saya sebelumnya. Oh gitu, oke. Mungkin buat penasaran, mungkin nih kali aja Mas Basara boleh dong share kayak artikel atau misalnya link yang bisa memperkaya knowledge-nya teman-teman nih Kak soal integrasi hardware ini gitu. Boleh Kak ya? Kalau lagi free aja. Oke, sebenarnya link-nya itu saya juga dapatnya dari webdev/nfc gitu. Jadi semuanya dapat dari situ, sama mungkin ada apa sampel demonya juga gitu, itu bisa diambil dari situ, dan mungkin dari ini ya apa namanya W3C. Jadi ini share-nya di mana nih, langsung di sini aja atau boleh di sini, nanti panitia yang akan push di kolom komentar. Oke.
Oke, nah kalau BTPN kapan nih Kak pakai? Kayaknya belum deh, karena belum, untuk ya? Sekarang dia masih apa fokus di ini kan, apa namanya? Kalau Genius kayaknya masih fokus di React Native sih. Tapi kan karena saya ini yang nggak di Genius, mungkin saya nggak eligible nih untuk menjawab ini gitu. Gitu. Oke deh. Nah ini apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Coba aku cek. Sudah, oh nggak ada ya, sudah selesai pertanyaannya. Nah itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Thank you banget Mas Baskara udah bantu untuk menjawab gitu ya ke peserta. Dan semoga semuanya terjawab ya teman-teman ya. Nah thank you banget Mas Baskara for joining with us dan udah ngejelasin ke kita soal hardware integration pada Google Chrome gitu ya. Thank you Mas Baskara. Thank you. Oh ya Mas, sebelum selesai kita foto bareng dulu. Oh iya. Gak sampai kayak sesi satu tadi aku lupa foto bareng. Okay, nah, boleh okay, ya Mas ya. Oke. Tenang panitia, saya ingat untuk foto bareng. Oke deh, ayo Mas Baskara senyum ke kamera. 3, 2, 1, cheers. Oke, thank you Mas Baskara. Oke, nah teman-teman itu dia tadi sesi ketiga kita telah selesai. Kita sudah tadi ya mendengarkan penjelasan dari Mas Baskara Ketut, seorang tech lead dari BTPN yang sudah menjelaskan ke kita soal hardware integration pada Google Chrome. Dan semoga nanti teman-teman nih yang punya produk gitu dan membutuhkan kira-kira integrasi ke Google Chrome gitu ya, sudah semakin tercerahkan dengan adanya materi dari Mas Baskara tadi. Nah, jangan lupa teman-teman aku ingatkan lagi, kalau nanti di akhir sesi kita akan ada kuis berhadiah. Dan selain kuis, kita juga ada hadiah untuk reviewer materi paling bagus yang nantinya teman-teman bisa post langsung di kolom komentar YouTube. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita akan ada sesi terakhir nih ya pada hari ini. Kita sudah kehadiran Kak Adrianti Rusli. Nah, Kak Adrianti ini merupakan front-end developer dari IDS Skincare International dan juga dari JYSK Group. Gitu. Nah, dari Mbak Adrianti Rusli ini nantinya akan menjelaskan soal extending CSS with Houdini. Nah, teman-teman yang sudah pernah pakai mungkin bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke sesi keempat kita yang merupakan sesi terakhir hari ini ya, bersama Kak Adrianti Rusli. Silahkan Kak Adrianti Rusli. Halo semuanya, selamat datang di sesi terakhir dari CDS Extended 2021 bersama aku Adrianti Rusli, dan kali ini kita akan membahas tentang Getting Started with Houdini's Pen Worklet. Nah, sebenarnya materi dari Pen Worklet ini juga sebenarnya udah pernah dibawakan beberapa bulan yang lalu oleh teman-teman Surabaya GS. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh insight yang berbeda ataupun butuh referensi lain, mungkin bisa langsung menonton ulang rekaman dari meetup Surabaya JS di Twitch mereka dengan username Surabaya JS. Perkenalan dulu, nama lengkap aku Adrianti Rusli, biasa dipanggil Adrin, dan saat ini aku bekerja sebagai front-end engineer di JYSK Group Singapore. Dan kalau misalkan teman-teman pengen reach out ke aku, entah itu untuk mendiskusikan sesi kali ini ataupun hal-hal lain yang berbau tentang front-end stuff, kalian bisa reach out ke aku di Twitter dengan username @adriantirusli ataupun di social media lainnya dengan username yang sama @adriantirusli. Dan kadang juga aku membuat blog post, dan mungkin nantinya sesi kali ini akan aku tulis kembali juga di blog aku. Bisa kalian cek di ahem.dev. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Sebelum masuk ke Pen Worklet, aku bakal jelasin dulu apa sih itu CSS Houdini. Nah, Houdini ini adalah kumpulan dari beberapa API yang memberikan akses ke developer untuk mengakses yang namanya CSS Object Model atau CSS OM. Nah, biasanya kan di browser kita cuma bisa mengakses DOM atau Document Object Model. Nah, dengan Houdini ini, kita bisa langsung mengakses CSS OM tanpa harus menunggu si browser yang implement. Jadi semua fitur-fitur baru yang ada dari CSS yang belum dirilis sama browser, kita udah bisa langsung coba lewat CSS Houdini ini. Nah, untuk CSS Houdini ini sendiri terdapat 7 buah API.
yang teman-teman juga bisa baca-baca lebih lanjut, karena pada sesi kali ini kita cuma fokus ke satu API, yaitu CSS Plain API. Sedikit sneak peek tentang beberapa API yang lain. Yang pertama, salah satunya ada yang namanya Pain and Values API, di mana Pain and Values API ini memungkinkan developer untuk membuat custom property di CSS. Sebagai contoh, misalkan kita mau bikin property my color. Nah, dengan adanya properties and value API ini, kita my color ini kita bisa tentuin nih kalau dia tuh misalkan nerima parameternya berupa warna, entah itu juga kalian mau buat property yang lain yang value-nya misalkan nerima satuan kayak pixel m dan lain-lain dan seterusnya. Nah, API-API lain yang ada di CSS Udemy juga selain Pain and Values API tadi, ada yang namanya Typeform, ada yang namanya Animation Worklet, ada yang namanya Layout Worklet, ada yang namanya Font Metric API, dan ada Parser API yang teman-teman bisa baca-baca ataupun ngulik-ngulik lebih lanjut secara terpisah dari sesi ini. Dan untuk support dari Udemy ini, teman-teman bisa mengakses ke ishudinireadyyet.com. Nah, di sini udah ada detail dari masing-masing API dan supportnya dari masing-masing browser. Nah, khusus untuk Pain API kali ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, udah disupport di Chromium-based browser, sedangkan di Safari dan Firefox masih in development, dan di Firefox masih under consideration. Tapi jangan khawatir, karena kita bisa mengakali situasi browser support ini dengan menggunakan CSS Polyfill. Nanti aku akan jelasin lebih detail di belakang. Kemudian, nah, apa sih sebenarnya CSS Pain API ini? Nah, CSS Pain API itu juga dikenal dengan yang namanya Udemy Pain Worklet ataupun CSS Custom Pain. Ngapain sih sebenarnya si Pain API ini? Nah, Pain API ini itu mengenerate image secara programmatically berupa background image atau border image. Nah, sifatnya juga canvas based, jadi teman-teman yang udah biasa make canvas API udah pasti bisa bikin Pain Worklet juga. Dan kelebihan lainnya yang dipunya oleh Pain Worklet ini, Pain Worklet itu dipanggil on demand. Jadi misalkan kalau canvas API kan kita bikin satu tag canvas, kemudian logic dari canvas yang kita mau buat dan dipanggilnya itu saat kita memanggil canvas. Kalau kita pakai Pain API itu bisa dipanggil di mana aja, entah itu di tag seperti di H1 ataupun di tag div dan lain sebagainya. Jadi dia itu bisa dipanggil on demand. Kemudian untuk penggunaannya sendiri, di sini ada file index.html, ya seperti biasa kita manggil style, kemudian isi bodinya, dan kemudian ada script juga. Untuk penggunaan di CSS di sini, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau di Pain API ini manggilnya pakai background ataupun border image. Nah, di sini kita udah punya background image manggil method pain. Nah, nge-referensi MyPainter, nanti di si MyPainter ini ada di file worklet-nya. Kemudian kita juga harus menginitialize worklet-nya dengan cara seperti yang teman-teman bisa lihat, css.pain.worklet@module nama worklet-nya. Kemudian untuk worklet-nya ini sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan kelas dan metode pain. Nah, di sini aku namakan kelasnya itu MyPainter, dan juga ada pain method yang tadi kita panggil di CSS-nya itu pain method yang ini, yang menerima 3 parameter, yaitu CTX. Nah, CTX ini juga sama seperti CTX yang dipakai di canvas API. Kemudian ada size. Size ini terkait dengan size dari canvas. Kemudian ada properties. Nah, properties ini bisa berupa custom properties yang teman-teman bakalan definisikan saat membuat worklet. Kemudian terakhir, kita meregister pain-nya. Nah, ini tadi MyPainter yang kita panggil di file.css-nya, dan ini kelas yang di atas ini tadi.
Kemudian untuk mengakali si browser support ini juga ada beberapa alternatif. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan pengecekan change object pada saat kita akan memanggil worklet-nya. Kemudian bisa menambahkan support di file CSS. Kemudian teman-teman juga bisa nge-override deklarasi CSS-nya menggunakan properties yang emang pasti bisa dibaca di semua browser. Kemudian yang terakhir yang aku jelasin di awal menggunakan CSS pen polyfill. Kita langsung coba demo. Oke, jadi di sini aku udah punya worklet, di mana worklet ini nanti akan menampilkan gambar bintang seperti yang ada di sini. Nah, di HTML-nya sendiri, di sini aku cuman manggil CSS, ngasih section untuk si gambar bintangnya ini, dan kemudian manggil worklet yang akan aku pakai. Mana di sini nama filenya worklet.js. Nah, kemudian untuk di CSS-nya sendiri, di sini aku panggil background, kemudian manggil method paint dengan nama dengan nge-referensi star shape. Kemudian untuk worklet-nya sendiri atau logic dari gambar bintang ini, di sini seperti yang aku udah paparkan sebelumnya juga ada kita bikin kelas, mana di sini aku namain kelasnya star shape, kemudian manggil method paint juga. Dan terakhir kita register paint. Nah, di sini aku bakal jelasin juga tentang properties yang ada di method paint ini. Nah, properties yang tadi aku maksud itu contohnya seperti yang ada di sini, yang ada di dalam static get input properties. Nah, ketika teman-teman ingin memakai custom properties, teman-teman bisa langsung manggil si static method input properties ini dengan mereturn nama-nama dari custom properties yang teman-teman inginkan. Di mana di sini aku bikinnya itu kalau bintangnya ini bisa ganti warna, terus spike-nya bisa diubah, kemudian inner radius-nya juga bisa diubah, dan outer radius-nya juga bisa diubah. Nah, semua logic-logic yang teman-teman perlukan untuk menggambar apapun itu di worklet kalian bisa ditaruh di dalam si method paint ini. Nah, contohnya di sini custom properties yang udah aku buat tadi, aku panggil di sini lagi. Kayak tadi, star color. Ini untuk default value-nya. Kalau misalkan nggak dipanggil, dia akan berwarna hitam. Terus spike-nya bakal ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini radius-nya itu 15, dan outer radius-nya itu 30. Kemudian ini beberapa logic untuk menggambar si bintang ini, kemudian untuk menambahkan warna juga. Kemudian terakhir, kita register. Nah, di style CSS ini, karena kita cuma manggil method paint-nya doang, jadinya untuk gambar bintangnya ini, dia semuanya memakai default value. Nah, di sini kita coba tambahkan. Misalkan star color, kita mau warnanya itu maroon sebagai contoh. Kemudian misalkan star spike-nya kita tambahkan jadi 7 misalkan. Kemudian kita perbesar sedikit inner radius sama outer radiusnya, kita coba di 60, kemudian outer radiusnya 130, coba. Nah, dia akan berubah sesuai dengan apa yang kita udah tambahkan di sini untuk properties-propertiesnya. Itu untuk worklet-nya. Nah, di sini juga ada satu resource menarik yang udah dibuat sama teman-teman dari web platform,
yaitu kalian bisa akses di udini.how. Nah, di sini udah ada berbagai macam worklet yang udah disubmit oleh orang-orang di luar sana yang bisa kalian coba-coba juga. Nah, selain worklet juga di sini ada resource menarik tentang CSS Houdini, berbagai macam artikel, ada juga penggunaan, dan tentang si CSS Houdini, di sini juga ada support browsernya yang tadi aku tampilin juga. Udah lengkap, dan yang pasti teman-teman bisa coba-coba di sini juga, ada berbagai macam. Ada tooltip, ada circle kayak gini. Kemudian ada sparkle, background sparkle kayak gini yang bisa kalian coba. Dan banyak lagi, dan ini juga kalian kalau misalkan udah punya worklet sendiri ataupun ada canvas, file canvas API kalian yang mau ditranslate jadi paint worklet, juga kalian bisa langsung submit di GitHub houdini.how, kalian search aja. Selain worklet, juga teman-teman dari houdini.how menerima berupa resource, jadi kalau kalian juga menulis artikel tentang Houdini ini, kalian bisa submit PR juga di repository houdini.how. Oke, selanjutnya aku bakal coba pakai salah satu dari worklet yang udah ada di sini. Misalkan kita coba pakai yang extra confetti ini. Aku bakal copy namanya. Terus kemudian di sini aku juga udah menyiapkan satu file cara React app. Soalnya di sini aku udah coba sih make yang lain, make worklet yang lain, tapi kita coba pakai sih yang confetti. Oh, tadi. Kita coba tambahkan si confetti, rocket confetti tadi. Dan jangan lupa juga pakai CSS Paint Polyfill untuk browser supportnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung komen aja di live chatnya. Oke, udah selesai. Kita coba cek package.json-nya. Di sini kita udah ada pen polyfill dan extra confetti. Oke, kemudian step selanjutnya kita panggil di app.js-nya. Di sini tadi aku udah panggil si CSS Paint Polyfill, kemudian ini kita import URL-nya, kemudian di sini kita ganti jadi extra confetti. Kemudian jangan lupa juga kita tambahkan di CSS-nya konfeti ini tadi kita bisa tambahkan, oke, extra confetti number, extra confetti number, let's say 50. Coba kita panggil si confetti number-nya dulu, kemudian kita coba cek sekarang.
kita lupa manggil background-nya. Background paint. Paint extra compact. Nah, ini udah kelihatan ada konfetinya. Kalau kurang kelihatan kita tambahin deh jadi 100. Yap, udah jadi. Anyway, konfetinya tadi udah jalan. Kemudian kita coba cek di browser lain. Ini untuk Safari. Kemudian anyway, mungkin segitu aja demo dari aku. Dan ini resources yang tadi, udini.how, dan kalau misalkan teman-teman berminat untuk baca kembali slide ini, bisa akses di speakerdeck.com/adriantirusli. Terima kasih udah nonton, dan kita bisa langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Thank you. Oke, thank you so much Kak Adrin for sharing with us tadi soal Houdini ya Kak ya. Nah, oke, nah di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Kak soal standing CSS with Houdini. Silahkan pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan si proses. Oh, ini sudah ada. Apakah CSS Houdini tersedia untuk semua versi browser? Jika tidak, bagaimana cara untuk memitigasi ketidakcocokan pada browser lain? Apakah desainnya masih tetap terjaga? Silahkan, Kak. Mungkin bisa dijawab. Jadi tadi aku juga udah share kan, maksudnya support Houdini ini saat ini di mana aja, yang mana kalau yang udah fully support itu cuman di Chromium-based browser, sedangkan Safari dan Firefox masih belum. Tapi teman-teman caranya ngakalin itu juga selain pakai pen polyfill, teman-teman mungkin bisa juga nyediain CSS fallback. Jadi kalau misalkan dia nggak kebaca, dia masih ada default value yang bisa support di semua browser. Nah, buat tahu perkembangannya, kalian bisa cek di terapu share link-nya ya. Bisa cek di sana untuk tahu. Udah sih, semoga terjawab. Oke, okay, thank you Kak Adrin untuk jawabannya. Nah, teman-teman, sini Kak Adrin juga udah post link. Houdiniready.com. Nah, teman-teman bisa cek di situ ya, apakah Houdininya sudah bisa support di browser lain, seperti itu. Oke, okay, thank you, Kak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah ada suatu cara untuk dapat melakukan unit testing terhadap CSS Houdini yang telah dibangun, sehingga developer yang belum terbiasa tidak akan melakukan kesalahan pada code yang ada? Nah, gimana tuh, Kak? Untuk unit testing sih, jujur aku juga belum pernah coba ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari dulu untuk unit testing kalau pakai CSS Houdini itu gimana juga. Karena aku juga belum pernah coba. Oke deh. Thank you, Kak, untuk jawabannya. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa explore sendiri, dan atau misalnya ada yang sudah punya pengalaman, boleh ya, Kak, ya? Kita kan bisa share gitu di kolom komentar di YouTube-nya. Jadi saling berbagi kita, teman-teman. Nah, oke, okay, selanjutnya pertanyaan ketiga, tadi kalau nggak salah sudah ada, dari Mas Al-Zahid Muhasabah. Apakah ada suatu cara untuk dapat, kenapa? Oh iya, ini yang tadi ya? Yang tadi. Oh iya, betul-betul. Oke okay deh, Mas Al-Zahid, tadi sudah kita jawab pertanyaannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini masih sama pertanyaannya ya? Oke, okay, mungkin panitianya tertukar. Oke, okay, kita masih menantikan pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Atau teman-teman ada yang mau sharing, mungkin ada yang udah pernah pakai Houdini di kolom komentar. Oke, okay.
Silahkan teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, tapi kalau dari pengalaman Kak Adrin, untuk memakai hidin ini cukup mudah ya Kak ya? Tidak terlalu kompleks atau ada Sebenarnya sih, kompleksan sendiri? kompleksnya itu teman-teman harus familiar dulu sama bikin kanvas. Jadi, apa namanya, basic basic yang biar bisa bikin paint worklet itu harus bisa kanvas. Jadi, kalau teman-teman mungkin ingin bikin worklet, bisa belajar kanvas dulu. Kalau udah bisa gambar di kanvas, nanti di refractor jadi paint worklet itu lebih gampang. Gitu sih. I see. Nah, seberapa signifikan sih untuk penggunaan Udemy ini untuk membantu mempermudah pekerjaannya teman-teman? Nah, kalau di apa namanya kita pakai pen worklet ini kan sebenarnya bisa, kalau dari sisi performa sebenarnya juga masih belum tahu sih, soalnya dari artikel-artikel yang aku baca kalau dari sisi performa itu dia masih cepat dan bisa dibilang lebih efisien pakai Udemy. Tapi kalau misalkan modulnya itu size-nya gede juga kayaknya sih bakal nurunin performa, cuman masih belum tahu juga, masih ngelihat, masih belum pernah coba juga. Tapi kalau untuk penggunaan sendiri, untungnya pakai Houdini ini juga kita bisa menghemat menghemat apa namanya? Menghemat DOM. Kenapa? Karena di Houdini ini juga misalkan kita mau bikin satu button dengan apa namanya, efek tertentu, misalkan pas klik dia ada efek ripple kayak gitu, instead of make dua text pen untuk memungkinkan efek tersebut jalan, dengan make Houdini ini, dengan kita bikin worklet sendiri, manggil di CSS ini sendiri, kita cuman perlu satu tag aja, jadi pada saat render DOM itu juga lebih cepat. Dan satu lagi keuntungannya juga di accessibility. Nah, kalau kita pakai Canvas kan, Canvas, apa namanya, logic-logic dari Canvas yang udah kita bikin itu kan cuma bisa kebaca pakai tag Canvas. Sedangkan kalau kita pakai Houdini ini, kita bisa taruh di mana aja, entah di teks ataupun entah jadi background dan lain-lain. Gitu sih. Oke, mendengar penjelasannya Kak Adrin ya, kalau misalnya ternyata penggunaan Udemy itu nantinya bisa dapat mempercepat pekerjaan teman-teman gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman boleh nih lanjut lagi untuk explore Udemy gitu ya Kak Adrin ya. Oke, nah tapi Kak, seberapa sering sih Udemy itu dipakai oleh teman-teman developer? Sudah familiar berarti ya, most people? Sebenarnya sih Udemy ini juga udah ada dari tahun 2018 ya, tapi kalau untuk banyak orang make juga sebenarnya aku kurang tahu juga angka pasti kayak berapa orang yang udah make. Tapi tentu saja ke depannya teman-teman dari web platform bakal terus update perkembangan-perkembangan baru tentang CSS Houdini ini. Karena seperti tadi yang teman-teman udah dengar, kalau Houdini ini belum fully support di semua browser. Kayak gitu. I see. Nah Kak, ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Erwin Rahayu. Hai Kak Adrin, thanks for sharing. Untuk CSS Houdini, apakah selama ini dalam proyek kakak sudah menggunakan Houdini? Kalau sudah, kira-kira berapa persen? Aku sebenarnya kalau di project aku sendiri, entah itu di kantor ataupun pribadi, belum pernah bikin yang benar-benar untuk Houdini itu ya, baru pernah bikin yang demo yang tadi aja gitu. Oke. Nah, thank you Kak Friska. Kak Friska lagi, maaf Kak Adrin. Nah, ini ada pertanyaan terakhir kalau nggak salah ya. Dari tadi ada yang masuk ke panitia. Oh, bagaimana cara migrasi CSS native ke CSS Houdini nih, Kak? Oke. Jadi sebenarnya Houdini ini itu kalian kalau mau make itu sebenarnya definisinya itu terpisah daripada CSS native. Kenapa? Karena keberadaan Houdini ini fungsinya untuk nge-extend CSS. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi dari contoh yang aku udah demoin tadi juga, aku kan makainya itu custom property. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman, fungsi utama Houdini ini sebenarnya memungkinkan kita developer untuk nyoba API-API baru yang belum tersedia di browser, yang belum bisa kebaca di browser. Nah, jadi kalau untuk migrasi native ke Houdini itu sebenarnya Houdini ini fungsinya untuk nge-extend CSS, itu sih intinya. Gitu. Jadi ya gitu ya pokoknya. Oke, okay, gimana nih? Apakah sudah bisa dipahami oleh penanya? Sudah ya?
Oke, nah itu tadi ya teman-teman, karena Hyudin ini mungkin masih cukup baru gitu untuk beberapa orang. Nah, teman-teman boleh nih explore lebih jauh lagi soal Hyudin ini. Nah, mungkin nanti Kak Adrin juga kalau misalnya setelah event ini gitu ya, dan live-nya masih berlangsung, Kak Adrin mungkin bisa sharing kali ya Kak ya, ada link-link atau artikel-artikel yang bisa membantu teman-teman di sini untuk explore lebih jauh soal Hyudin. Oke. Oke, thank you so much Kak Adrin for sharing with us. Nah, ini sepertinya pertanyaannya sudah habis, Kak. Oke, nah jadi thank you banget Kak Adrin for joining with us dan udah ngejelasin ke kita soal pemakaian Hyudin ini ya, Kak ya. Iya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, teman-teman, ayo Kak, kita foto dulu ya Kak Adrin ya. Boleh, boleh. Oke. Nah, panitia mungkin bisa siap-siap. Oke, Kak Adrin juga ya, Kak ya. Senyum, Kak. 1, 2, 3. Oke, thank you Kak Adrin. Thank you semuanya. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita sudah selesai untuk mendengarkan 4 pemateri kita. Tadi kalau misalnya teman-teman ingat, yang pertama itu ada Mas Irfan Maulana dari Tokopedia yang sudah menjelaskan soal tools ya, tools untuk speed tooling ya, untuk mengukur web performance. Dan juga tadi ada Kak Friska Nathaniel dari blibli.com, dan Kak Friska juga sudah menjelaskan soal service workers, terutama workbox gitu. Nah, selanjutnya juga tadi ada Kak Baskara Ketut dari BTPN, dan beliau ini adalah seorang tech lead-nya BTPN, dan Kak Baskara Ketut sudah menjelaskan juga soal hardware integration ke Google Chrome. Dan tadi terakhir, sudah bergabung juga bersama kita dan sudah menjelaskan juga ke kita, ada Kak Adrin atau Kak Adrianti Rusli yang merupakan front-end dari JYSK Group. Dan tadi juga Kak Adrin juga udah apa ya, jawab-jawab pertanyaan teman-teman nih yang masih penasaran soal Hyudin. Nah, itu tadi sudah ada 4 pemateri kita. Selanjutnya nih teman-teman, kita masih ada kuis berhadiah. Jadi teman-teman standby HP-nya atau standby laptop-nya. Karena setelah ini akan ada di layar teman-teman link untuk teman-teman bisa akses kuisnya. Kuisnya ini nanti akan sebentar, hanya 3 menit saja. Jadi make sure teman-teman untuk fokus dan bisa menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Karena bagi pemenang yang menjawab pertanyaan dengan baik dan benar pada kuis kali ini akan mendapatkan total hadiah sejumlah $60 yang nanti akan dimenangkan oleh 10 orang pemenang kuis dan 2 orang pemenang reviewer terbaik kita pada hari ini. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin langsung aja kita ke kuis. Silakan panitia. Oke, saatnya kuis. Teman-teman bisa mengakses langsung ke link ini bit.ly/cds2020quizday3. Oke, teman-teman boleh silakan. Atau kalau misalnya teman-teman kesulitan, nanti panitia juga akan posting linknya di kolom komentar. Supaya teman-teman bisa langsung mengaksesnya lewat link. Oke, nah. Kuis ini akan berlangsung selama 3 menit aja, teman-teman. Jadi teman-teman akan minta untuk fokus dan bisa mengerjakan kuisnya dengan baik dan benar. Kalau online susah nyonteknya harusnya ya. Oke, teman-teman, silakan langsung akses aja ke linknya di bit.ly/cds2020quizday3. Nah, nanti pemenang dari kuis ini akan ada 10 orang yang mendapatkan hadiah dari panitia sejumlah total $50 untuk pemenang kuis, dan nantinya akan ada $10 untuk 2 orang pemenang best reviewer yang sudah post di kolom komentar. Oke, tadi teman-teman kalau yang sudah ikut dari awal sampai akhir nih ya sesinya, dari sesi pertama nih bareng Mas Irfan sampai sesi terakhir bareng Kak Adrin, harusnya teman-teman sudah bisa menangkap nih ya materinya seperti apa. Dan kalau teman-teman masih ingat, pasti akan gampang banget untuk menjawab kuisnya gitu. Untuk link kuisnya sendiri sudah di-post di kolom komentar, teman-teman boleh langsung akses aja. bit.ly/cds2020quizday3. Oke, silakan teman-teman, waktunya sangat sebentar, selama 3 menit aja. Dan kalau teman-teman sudah menyimak dengan baik nih materi dari Kak Irfan tadi ya, sampai ke materinya Kak Adrin, teman-teman pasti gampang banget untuk menjawab ini. Oke, waktu masih berlangsung.
Oke, nah teman-teman buat yang belum mereview konten hari ini, teman-teman boleh langsung post reviewnya. Tadi kita juga udah belajar tuh ya soal web performance, terus juga belajar soal Udemy, terus belajar soal hardware integration, dan tadi juga udah belajar soal service workers nih teman-teman, atau PWA, yang teman-teman bisa implementing ke produknya teman-teman. Gitu. Nah, menurut teman-teman gimana tuh ya soal 4 materi tadi, dan itu teman-teman boleh langsung post reviewnya di kolom komentar. Atau misalnya teman-teman mungkin sudah punya plan gitu kan, oh terkayaknya nih produk gue bagus nih ya, pakai Udemy nih ya, gitu. Itu juga boleh banget teman-teman untuk share langsung di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa, quiz kita masih berlangsung. Wah, ini sudah ada yang selesai nih ya. Oke, silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di quiznya, karena pertanyaan sangat mudah. Apalagi kalau teman-teman yang sudah join dari sesi pertama kita tadi bersama Mas Irfan Maulana. Dan tadi juga ada sesi dari Kak Friska, lalu dilanjutkan dengan sesi dari Mas Baskara, dan terakhir tadi ada Kak Adrin. Oke, silakan teman-teman untuk menjawab kuisnya, karena waktu sebentar lagi akan habis. Nah, teman-teman juga boleh untuk mengirimkan feedback ke kita, nanti post link untuk feedbacknya nanti akan kita tampilkan di akhir acara, supaya nanti ke depannya akan lebih baik lagi acara ini. Ada Mas Erwin Rahayu bertanya kolom komentar di mana? Nah, itu Mas yang Mas komen di situ itu kolom komentar. Maksudnya di chat ini ya, di chat YouTube live-nya maksudku. Oke, jadi teman-teman boleh langsung posting review-nya teman-teman di chat YouTube Live. YouTube Live-nya itu yang sekarang teman-teman sedang berinteraksi di sana, itu kolom komentar yang aku maksud. Dan jangan lupa untuk sambil mengerjakan kuisnya. Gitu, nah ini kuisnya sebentar lagi waktunya akan habis. Oke, gimana teman-teman sesi hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah mendapatkan insight baru gitu untuk produknya teman-teman? Boleh dong untuk kasih tahu ke kita nih gimana impresi teman-teman pada hari ini di chat. Wah, di sini masih banyak yang join dengan kita. Nah, menurut teman-teman tadi materi siapa nih yang paling menarik nih? Boleh kita berinteraksi di chat YouTube-nya. Wah, ini dari Mas Al-Zahid Muhasabah. Materinya keren-keren sangat, keren-keren dan sangat bermanfaat di dunia kerja. Thank you, Mas Al-Zahid Muhasabah. Nah, ini kayaknya Mas Al-Zahid nih developers juga nih ya. Oke, semoga materinya bermanfaat buat Mas Al-Zahid. Lalu juga ada nih dari M. Blonyok. Pembicara hari ini keren-keren banget, thank you. Iya, emang keren-keren banget ya hari ini ya. Kita punya 4 orang yang empat-empatnya ini memang keren ya. Ada yang dari Tokopedia, dari Blibli, tadi juga ada dari BTPN, dan ada juga terakhir dari JYSK Group Singapura. Nah, tadi tuh udah ada tuh teman-teman link-link yang sudah dipost oleh pemateri di kolom komentar YouTube-nya. Jadi teman-teman boleh langsung cek gitu kan. Jadi bisa explore lebih jauh. Ada juga nih pesan dari Mas Erwin Rahayu. Web PWA, teknologi web interaktif yang bisa meningkatkan engagement user, apalagi jika kedepannya lebih berinteraksi dengan story secara langsung. Keren. Thank you, Mas Erwin. Terus ada juga dari Kak Desi. Untuk hari ini, semua speakersnya berkompeten dan menjelaskan secara clear dan satu sama lain hampir berkesinambungan. Wah, iya benar banget nih Kak Desi. Jadi hari ini udah lumayan full package lah ya, bisa dijelaskan gitu dari pertama tadi gimana caranya monitoring web performance, terus gimana caranya bisa nge-enhance experience user gitu ya, walaupun dia sedang offline pakai service workers gitu. Dan tadi juga terakhir ada juga bagaimana cara menggunakan Udemy gitu.
Emang keren-keren banget ya speakers pada hari ini ya. Ada juga nih curhatan nih dari Kak Dava. Saya udah pernah beberapa kali mendengar pembahasan soal PWA, tapi begitu mendengarkan penjelasan dari Kak Friska tadi, langsung makin tertarik dan mempelajari PWA. Nah, berarti emang ada manfaatnya nih ya sesi hari ini ya. Semoga nanti teman-teman yang selesai pada sesi hari ini bisa langsung explore. Dan tadi juga pemateri-pemateri sudah post gitu ya link atau URL yang teman-teman bisa explore lebih jauh soal tools-tools yang tadi sudah di-explain oleh pembicara. Gitu. Wah, ini Kak Desi langsung penasaran pengen coba Udemy. Ayo Kak coba langsung setelah ini ya. Tadi kalau nggak salah sudah ada dari panitia sudah di-post link-nya. Ini dari Kak Adrin. Link-nya itu ada udemy.how. Nah, mungkin bisa dieksplor dulu tuh ya dari situ. Oke, bagaimana progres kuis kita? Sudah banyakkah yang menjawab? Oh, sudah banyak. Oke, kita akan menunggu untuk peserta untuk menjawab kuisnya. Gampang ya kuisnya ya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman ingin nih ada sesi-sesi kayak gini lagi gitu ya di lain waktu? Kalau ada, teman-teman mau join nggak? Boleh dong post wish-nya teman-teman untuk acara ini. Apakah teman-teman ingin mengharapkan lagi nih acara-acara seperti ini atau sharing-sharing seperti ini bisa ada lagi gitu di kemudian hari? Atau mungkin teman-teman yang sekarang menyaksikan acara ini, nantinya di next year gitu, atau beberapa bulan lagi bisa jadi pembicaranya gitu ya. Karena ternyata misalnya nih Mbak Desi udah jago nih Udemy gitu kan. Ternyata nanti next year Mbak Desi sendiri yang bisa explain kalau project yang Mbak Desi ini udah pakai Udemy gitu. Oke, nah ini sudah banyak yang masuk kuisnya. Sebentar lagi kita akan mengumumkan pemenang. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan hadiah dari panitia? Oh, dari Kak Desi, of course, Kak. Oke, jadi jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan dari GDG ini. Karena nanti kita pasti akan ada event-event serupa, entah dalam bentuk course atau dalam bentuk webinar, atau event-event seperti ini ya, yang nanti bisa memperkaya pengetahuannya teman-teman. Oke, nah ini dia pemenang pada hari ini. Oke, nah untuk pemenang hari ini, untuk pemenang kuis, sudah ada, selamat untuk Mas Nyoman Suta, Mas Aji, ada Dava Berlian Denmar, Linda Rahayu, Sukirno, Sena, Berlian Raza, Desi, Haryansyah, dan Putia Sekar Ayu, selamatlah memenangkan kuis pada hari ini. Dan sama, teman-teman berhak memenangkan hadiah sejumlah $50 berupa OVO dari teman-teman panitia. Lalu juga ada pemenang untuk review. Nah, untuk pemenang review ini ada dua orang, ada Mas Erwin Rahayu dan ada Desi Yulianti yang sudah mereview soal acara pada hari ini di kolom komentar. Nah, selamat untuk pada para pemenang. Untuk pemenang kuis, nanti akan dikirimkan email oleh panitia. Dan nanti untuk pemenang review, silahkan untuk email ke panitia di info@gdgjakarta.org. Nanti panitia akan post emailnya di kolom komentar atau di chat ini, di chat YouTube-nya. Oke, jadi tadi ya, kita sudah punya pemenang kuisnya. Nah, nanti pemenang kuisnya silahkan menunggu email resmi dari panitia yang nanti langsung akan ditransfer ya untuk ke OVO-nya gitu, sejumlah $50 untuk 10 orang pemenang. Dan selanjutnya juga ada 2 orang pemenang untuk pemberian review terbaik. Di sini ada Mas Erwin dan Mbak Desi. Silahkan untuk menghubungi panitia karena kita belum punya emailnya. Silakan untuk menghubungi panitia di info@gdgjakarta.org dan jangan lupa untuk menyertakan screenshot profilnya seperti itu. Oke, jadi sekarang langsung di screenshot aja nih ya kondisinya, teman-teman lagi nonton dan ada chatnya teman-teman juga tuh di YouTube chatnya, dan jangan lupa langsung dikirimkan infonya ke info@gdgjakarta.org. Nah,
Ini ada nih terakhir dari Karifa. So far hari ini sangat insightful dan pematerinya Mas Maulana Irfan padat dan jelas. Sesi Papeti The Lighthouse juga bermanfaat dan sesi PWA oleh Kak Friska dan CSS Yudininya Kak Ardin juga menarik gitu ya. Oke, thank you so much Mas Rifai. Dan itu dia akhir sesi pada hari ini teman-teman. Thank you untuk join bersama kita dan thank you juga sudah berinteraksi secara aktif dan sudah melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik ke pematerinya. Semoga materi hari ini berguna untuk teman-teman dan jangan lupa untuk sampaikan feedback kepada acara ini yang nantinya akan dikirimkan linknya setelah aku tutup sesinya berikut ini. Itu aja sesi untuk hari ketiga ini. Thank you so much teman-teman.